Yang pertama sekali saya ambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Corporal Azman. Corporal Azman ya, yang dua Melayu tu yang. Yang PTI tu. Betul ke? Corporal Azman ni nama dia beliau kan? Betul tak? Mazlan eh? Mazlan ke Azman? Mazlan. Ha. Saya nak mengucapkan setinggi-tinggi tahniah Corporal Mazlan daripada Battalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja kerana telah membuat satu tindakan yang sangat berani. Itu adalah satu tindakan yang mulia dan bila saya tengok latar belakang, oh PTI. PTI. Kalau pada saudara-saudari yang tak tahu, PTI itu adalah Physical Training Instructor. Ah, okay. Physical Training Instructor. Okay. So, jurulatih senaman tentera lah. Okay. Jurulatih jasmani. Kena faham betul-betul eh. PTI dalam tentera ni tak macam anda tengok jurulatih senaman ke jurulatih Zumba ke apa ke anda tengok kat luar tu, tu bukan. PTI ni bila orang sebut PTI, saya sendiri akan respect. Mana-mana tentera pun akan respect kepada PTI. Okay, Physical Training Instructor. Saya punya Batman dulu yang baru-baru ni live dengan saya, pangkat terakhir beliau Sarjan, Sarjan Zaidi, yang beliau ceritakan bahawa saya hantar beliau ke khusus PTI. Okay. PTI pegawai tak? PTI adalah Physical Training Instructor. Okay. Guys, nak dapat PTI guys, ya Allah tuanku seksa. Dia punya lambang tu, lambang dia dipakai dekat baju tu, PTI tu, kau tengok, dia ada pedang, batu mahkota kata tu. Okay? Seksa. Tanyalah mana-mana tentera, siapa yang pergi khusus PTI, memang sangat seksa dan susah nak qualify. Susah. Saya pernah cuba minta. Lala saya tarik diri, tak berani saya. Kalau level saya pun tak berani sebab saya tahu dia punya tough tu macam mana. Siapa pernah pergi camp Terendak, kat situlah dia punya pusat latihan untuk PTI. Okay? Kolam renang Olimpik tu, diorang buat ulang-alik macam tu je. Berenang macam tu. Bukan berenang kosong tau. Berenang bersama pack, bersama baju loreng, bersama kasut. Ulang-alik tu. Saya tak tahulah berapa puluh kali ke, berapa ratus kali ke diorang buat. Diorang akan, tu. Memang seksa. Bab larian jangan cakap lah. Sebab tu PTI ni, walaupun dia dah berumur 30 ke 40 ke, anda tak tengok badan dia nampak ketul-ketul. Tapi jangan cuba minta ajak dia berlari. Jangan cuba ajak dia berenang. Jangan cuba ajak dia tu. Confirm anda kalah. Khusus PTI memang sangat tough. Sangat tough. Jadi saya menghormati seseorang yang mempunyai skill yang tinggi. Tak kira apa pangkat dia pun, dia adalah subject matter expert. Saya harap tentera darat, dan saya percaya Panglima Division, Panglima CO, Panglima Brigade, Panglima Division, dan juga Panglima Tentera Darat sendiri akan memberi suatu imbuhan dan juga itulah, saya pun ada baca surat daripada Jabatan Arah Infanteri. So di atas kebaikan beliau tu, insyaAllah, insyaAllah kan. Siapa yang pergi terjun jambatan ataupun apa ni, bergaduh dekat Jambatan Pulau Pinang tu? Korang ni pelik-pelik eh. Banyak tempat nak bergaduh kat jambatan juga korang bergaduh. Kan? Oh, polis. Pegawai kanan itu entahlah. Kan, pening. Polis gaduh askar kena selamat. Tak tahulah. Tolah benda-benda macam ni kan. Jangan duk panas baran sangatlah. Kan kadang benda remeh-remeh, kadang-kadang bergaduh benda kecil-kecil. Kan? Tapi macam mana pun tahniah kepada tu Corporal Mazlan. InsyaAllah lepas ni saya percaya akan naik dengan baiknya Sarjan Mazlan. Kan? PTI itu apa? PTI itu adalah Physical Training Instructor. Physical Training Instructor. Ada satu lagi yang saya sangat-sangat respect dalam tentera. Azan. Kenapa dia tak berhenti? Berhenti. Allah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bergerak sendiri, gaya. Suka Tuan Chano Ibrahim. Kau pernah bertumbuk dengan askar? Biasalah. Pernahlah. Kau cerita sikit pengalaman dengan PTI. Ha, boleh. Of course lah, PTI pertama yang saya jumpa waktu saya dekat Division Cadet Maktab Tentera Diraja. Lepas SPM kan, saya masuk Maktab Tentera Diraja. Dulu masih dipanggil Maktab Tentera Diraja, tak dipanggil lagi Kolej Tentera Darat. Dipanggil Maktab Tentera Diraja, Division Cadet. Dululah. Of course lah. Tengok PTI ni kecil-kecil orang ni, biasa-biasa je. Tapi waktu berlari, kita ni umur 18 waktu tu. 17, 18. Masuk 18 lah. 18, 19 kami ni. PTI tu, kita rasa dia ni ada berapa paru-paru lah. Ha, macam tu level dia. Punyalah. Fit. Ha, dan tanyalah mana-mana tentera eh. Ha, PTI ni kalau dalam battalion ke, dalam company ke, dalam regiment ke, hang CEO ke, kamu CEO ke, kamu panglima ke, kamu apa ke, semua kena ikut cakap dia. Kalau bab senaman. Kalau bab senaman pagi, ataupun waktu physical training tiap-tiap pagi tu, raja waktu tu, ialah PTI. Kalau PTI ni suruh buat apa, memang buat. Kalau suruh bawa senjata, pikul senjata sepanjang larian, diangkat, dia ikutlah. Tak, jangan tak ikut, tak kira lah. Panglima ke, CEO ke, OC ke, ha, ikut. Apa lagi kalau dalam rekrut, dalam cadet, ha, tanya mana-mana tentera, semua orang ada kenangan dia dengan PTI. Kan? Dengan PTI. Diorang ni macam ada paru-paru tu ada 4 ke 8. Pelik betul. Tapi sebenarnya datang daripada mereka punya latihan yang sangat-sangat tough. Tahan. Semua. Ha, tak kisah kamu 10 brigade para ke komando ke askar Melayu ke ranger ke jurutera, regimen jurutera ke regimen artileri ke apa. Kalau buat PTI je semua telan helio. Tengok PTI kat depan mata je semua. Semua otomatik jadi lemah. Semua jadi ada. Ambil kalau kita tengah berbaris ni, tak kisahlah kamu pegawai ke apa ke, kamu pergi berkursus apa sekalipun. Datang PTI depan mata saja, nampak dia pakai baju PTI je. Baju putih tu, seluar-seluar loreng lah, seluar loreng ke, seluar tracksuit ke, datang depan mata je, otomatik kita jadi lemah. Daripada tegak jadi, lembek terus. Okay. Nah, tanyalah mana-mana tentera. Tanyalah. Okay. Kan? Tanyalah mana bekas-bekas tentera ke, yang tentera sedang berkhidmat ke, nampak PTI semua jadi lembek tengkok. Hang pegawai tak pegawai? Sebab tu mula nak kautim dengan PTI. Kan? Start boleh tak? Kalau PTI ni, kalau dia walaupun lance corporal ke, walaupun dia corporal ke, kita jarang panggil dia pangkat corporal ke, sergeant ke apa, tak ada. Kita tak panggil dia tu, kita panggil dia staff. Staff. Nah, staff, dia panggil staff. Staff. Boleh tak saya ni? Tak boleh tuan! Dia cakap tak boleh, kita tak berani lawan dah. Itu PTI. Okay? Itu PTI. Okay? Dia akan ajar kita cara pumping yang betul. Dia akan ajar kita sit up yang betul, cara sit up, cara pull up yang betul, cara semua yang betul. Dia memang ajar yang betul, lepas tu kita buatlah 1000 kali. Dia berkuasa penuh. Sama lah kalau kat Padang Kawat yang berkuasa penuh, RSM. RSM. Pegawai Warren 1 lah. Mana-mana. Satu lagi perkara dalam askar ni saya nak bagi tahu. Kan, pengalaman lah. 25 setahun saya dalam askar, tak kira lah pangkat apa sekalipun.
jangan sekali-sekali minta PTI buat demonstrasi. Contoh PTI tu kata, okey pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan ini, tuan-tuan akan buat senaman, iaitu senaman PT drill, apa tu POKI drill, menggunakan senjata. Okey, okey, hendak tuan-tuan belok, kita semua akan ikutlah. Lepas tu dia kata pula, tunjuk, saya akan tunjukkan, kalau dia kata dia tunjuk, kita jahanam. Kita jahanam. Itu PTI. Dia kata kalau dia tunjuk, habis. Sebab apa? Dia tunjuk tu, dia akan buat demonstrasi. Lihat bagaimana saya buat. Bila dia tunjuk tu memang jahanam lah. Sebab kita dah tahu dah, dia tunjuk 10 kali. Kita akan buat 1000 kali. Betul, pertunjukan dari saya, perbuatan dari tuan-tuan. Itu betul. Adakah perlu saya menunjukkan demo? Itu ayat standard. Ini adalah ayat standard semua PTI satu Malaysia. Saya pin dia. Ayat ni. Adakah perlu saya tunjukkan demonstrasi? Tak nak. Janganlah bagi dia buat. Tak payah, Ustaz. Tak nak. Kalau dia buat tunjuk, dia jahanam kita. Confirm kita jahanam. Itulah PTI. Okay, pengalaman saya dulu, waktu mula-mula PTI yang dulu memang teruk lah. Dia dapat pula kita ni pegawai kadet. Dia tahu kita belum jadi pegawai. Dan dia tu tahu bahawa dalam setahun, dua tahun lagi, kita akan jadi pegawai. Jadi dia tahu sebelum kita jadi pegawai, dia akan layak kita macam nak gila. Sebab pegawai tak ada PTI. Tak ada pegawai, ada seorang dua je lah yang dapat lulus PTI. Saya tak kenal ramai pegawai yang ada kursus PTI. Sebab kursus PTI ni 98%, 99% adalah peringkat bawah. Ni yang banyak komen bawah ni semua tahu, semua dah rasa semua ni. Kan? Sebab tu tahniahlah kepada Corporal Mazlan, beliau seorang PTI. Saya tengok latar belakang PTI je, saya terus tahu dah. Saya tahu dah. Sebab tu dia boleh terjun daripada Jambatan Pulau Pinang, dia terjun je. Guys, 10 meter punya apa ni, semua tentera akan buat latihan, tapi taklah banyak kali, selalunya sekurang-kurangnya sekali. Dia akan buat latihan dan ujian terjun daripada papan 10 meter. Tahu tak 10 meter? Yang anda duk tengok orang buat Olimpik terjun 10 meter tu. 10 meter. Semua akan terjun. Sorang-sorang. Saya 3008-5 pegawai kadet Mahfitri minta kebenaran turun. Stop! Kan? Okay. Lepas tu, semua akan buat. Guys, PTI, benda tu permainan pada mereka. Kita ni menggeletar kaki-kaki ni. Kita menggeletar, kaki menggeletar, jantung berdebar, waktu tu nampak, nampak kolam bawah tu kecil. Kan? Itu PTI. Okay? Itu PTI. Okay? Sebab tu saya tengok, bila saya baca berita mengatakan Corporal Mazlan terjun tu pergi selamatkan orang tu, saya kata dah. Orang lain nak tengok Jabatan Pulau Pinang nak terjun pun fikir nak pergi selamatkan orang bawah. Dia tak banyak cakap, tuan-tuan sampai bawah dah. Itu PTI. Geng PTI tak ada jantung, lebih kurang macam tu lah. Kami akan cakap, diorang ni paru-paru ada 4. Ada 4 ke ada 8 ke. Diorang macam tu. Alhamdulillah. Lepas tu sambung balik. Lepas tu dalam kadet. Lepas tu saya dihantar ke New Zealand kan. Lepas tu saya dihantar ke New Zealand. Kat sana PTI dia lain. PTI dia lain. PTI kita kat sini ni, ganas. Cakap tu terang, yo, ganas. Ganas. Tak payah cakap lah kamu. Kamu tak payah cakap lah kamu punya tu macam mana. PTI dapat datang depan mata je, kita menggeletar dah. Biar pegawai yang lah belasah kita, biar orang lain belasah kita tak apa. Jangan PTI belasah kita. Sebab PTI ada 1000 cara untuk belasah kita. Jadi 1000 cara. Kan? Okay? Tu PTI. Pengalaman dulu. Lepas tu dekat New Zealand, saya kadet kat sana, saya sambung kat sana. Dekat sana PTI dia lain sikit. PTI dia betul-betul nak bina badan kita. Tapi dia seksa, dia sama aje PTI ni, tapi dia tidak buat kita punya mental kuat. Dia nak bagi kita punya physical kuat. Okay. Kena starlight berbirat dengan PTI. Tu biasa. Saya kena lari kira daun di pokok. Pusing kot kiri, keluar kot kanan, go. Macam tu. PTI selagi tak muntah hijau, selagi tu tak berhenti. Betul-betul. Okay. Lieutenant Colonel Zuraiman, Museum Tentera Darat, kena salam tak tuan? Kenal, saya pun kenal sangat kan dia. Kena salam kat Zuraiman. Kena salam kat dia. PTI kita demo sekali, kita kena buat 20 kali. Itulah.
Kalau dekat New Zealand tu, dia ajar kami. Waktu saya cadet kat sana kan, saya cadet wakil Malaysia lah, mewakili Malaysia dapat pergi sana. Dia betul-betul PTI kat sana, dia pakai seluar pendek. Dia pakai seluar pendek je. Dia memang seluar pakai pendek. Walaupun atas salji pun dia pakai seluar pendek. Belari atas salji pun dia buat ni. PTI ni unit apa? PTI tak ada unit. PTI semua unit ada PTI. Semua pasukan, semua camp ada PTI. Dia adalah kursus khas yang melayakkan seseorang melatih orang lain. Kan? Tak kena pergi pacat tak? Kat New Zealand tu kalau dia punya tu, musim salji pun pakai seluar pendek. Dengan kita-kita pergi pakai seluar pendek. Nah, tapi sejuk kan, saya akan berlari pakai glove. Dan diorang memang fitness lah, diorang macam orang bina badan lah. Macam orang bina badan. Berbeza dengan PTI kat Malaysia. PTI dekat Malaysia, askar Malaysia ni, anda tengok badan mereka biasa-biasa je, tegap macam-macam askar biasa je. Tapi jangan uji lah diorang punya. Jangan uji fitness diorang. Jangan uji. Okay. Okay. PTI pendatang apa izin? Bukan pendatang apa izin. Abah, tu angkat salji ada pacat. Weh, mana ada pacat? Tak mau kisah lah. Ilah, dah kenapa muka putih dah kenapa? Dah. Eh, dia gerak. Dia gerak. Hai. Jangan. Eh, kau pergi pun. Benda ni buat pusing. Dia tengok ni. Peminat Ryan Bakery tu. Yalah tu. Ikut Ryan Bakery tu. PTI memang latihan mantap, terbukti kemarin selamatkan orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Cikgu Fitri, saya nak murid Cik Arwah Cikgu Marasib. Wah, ya. Waalaikumsalam. Seronok dia orang. Apa ni? Tuan setuju tak kalau askar kita ada ilmu kebal? Tak setuju. Dia tak setuju. Apa kelaikan untuk PTI tuan? Dia nak masuk PTI ni, dia punya apa? Kita punya, dia ada UKA. UKA tu sendiri anda kena perfect. Boleh. Kita sihat, alhamdulillah. Semoga tuan sihat selalu, anak buah 24 XRM. Oh, 24 RMB. Okay. Sambung tadi tuan, selain PTI apa yang tuan respect tadi? Oh, okey. So bab PTI itulah dia. Ada satu lagi yang saya sangat-sangat respect. Oh, UKA itu apa? Okey, sebut. UKA itulah ujian kecergasan asas. Kalau PTI ni 2.4 km, mereka lari dalam 7 minit, 8 minit. Saya waktu badan saya fit pun saya boleh lari 9 minit lebih ya. Itu waktu kita muda. Kurus cekering, lari. Kan? 9 minit, 9 setengah, 10 minit boleh lah. Tapi PTI laju daripada tu. Itu yang pelik dia orang ni. Kan? Tak reti penat. Sebab memang mereka punya latihan sangat tough. Dia kursus, bila dah layakkan orang tu jadi PTI, dia kena maintain. Itu. Sebab tu anda tengok, katakanlah dia pergi kursus tu dah 10 tahun lepas, tapi dia tetap fit. Kira dia orang macam power macam atlet ke tuan? Ya. Mungkin lebih. Cuma mereka macam atlet, kalau anda buat satu perkara je. Dia semua benda dia boleh buat. Dia boleh panjat gunung, dia boleh berlari, dia boleh bawa latihan menempuh halangan, merentas halangan. Lepas tu dia boleh semua. Bak berenang. Semualah. Tu. Beza PTI dan komando tuan? Tak. Dalam komando pun ada PTI. Okay. PTI ni physical training instructor. Dia setiap. Oh dia. Tadi ada orang dia kata dia otok ke. Siapa? Entah. Iya, mama. Salam tuan, pernah berkhidmat dengan tuan 22 RMD Amra Pasukan 2007. Oh, ini geng yang lama ni yang. Amra. Okey, kalau anda nak tahu Amra ni dalam bahasa sebenarnya lah Amra. Kan? Pakar senjata. Pakar senjata, dan mereka akan repair senjata-senjata ke apa benda ke. Tu Amra. Amra, okey? Tuan, saya amal mandi selawat 7 yang tuan ajarkan. Alhamdulillah, memang banyak perubahan dari jiwa dan mental tuan. Alhamdulillah, ABSIFU, semoga bermanfaat. PTI ni kena tahu main semua jenis sukan. Betul. Semua jenis sukan dia boleh. Tu PTI. Kena sebut dia takraw ke, bertampak ke, bola sepak ke, larian ke, apa benda pun dia sebut, dia boleh main. Tu PTI. Sebab tu tak mudah nak dapat lulus PTI ni. Dia segalanya boleh.
Macam mana PTI komando? Sama je. Kalau sebut PTI ni, sebab dia punya pusat latihan dia untuk melayakkan orang tu jadi PTI. Satu tempat je. Semua akan berkumpul situ. Seluruh tentera darat. Tak kira kamu komando ke para ke askar Melayu ke ranger ke jurutera ke artileri ke armor ke. Semua kat situ. Semua kat situ. Ada semua satu pelajaran yang sama. Okay. Okay. Tuan bagi kata-kata nak masuk tentera. Kuatkan hati. Tabah. Abah kita skor 73 tahun dulu. Oh, iyakah? Ayah saya 22 RMD. Oh. Salam tuan, I'm Ironside. Ironside adalah nama panggilan kepada armor. PTI dari negara New Zealand, contohnya lebihkan kekuatan dari stamina ke? Ya, betul. Betul. Saya pergi ke New Zealand, berat badan saya 60. Saya, lepas setahun, saya ada balik cuti Christmas, tak habis lagi. Tak habis lagi latihan kat sana. Saya cuma balik cuti Christmas. Berat saya 72. Tapi 72, semua dalam keadaan muscle. Muscle. Macam tu. Waktu tu. Muscle naik. Terkejut mak ayah saya. Dengan kulit bunda putih. Dah jadi macam Maori. Dah macam waktu tu. Kan? Saya dah jadi macam Maori lah. Boleh main hak. Boleh main apa ni? Rugby lah tu. Oh, kamate kamate kora kora. Kamate kamate kora kora. Kan? Buat haka apa semua. Dia orang macam tu. Dekat Malaysia, dia orang lanyak fizikal dengan mental. Bab mental dia tak tahan. Semua undang-undang sukan PTI kena tahu. Betul? Betul? Mesti tak ramai tuan. Memang sangat sikit. Tuan respect apa tadi selain PTI? Okey, selain daripada PTI, ada satu lagi. Ni ramai ni askar-askar yang bagi penerangan tu. Bagus, bagus. Kan? Macam mana pula orang yang ajar PTI? Orang yang ajar PTI tu lah julat master dia. Julatih yang ada dekat pusat latihan tu. Okey? Okey. Ada satu lagi. Ada senjata pameran senjata ATM di Putrajaya. Oh ya ke? Oh, saya tak tahu, saya dekat Kedah ni. Kan? Saya dekat Kedah. Tuan, macam mana nak belajar basic TI tu? Memang kena masuk tentera ke? Ya. Anda masuk tentera dulu, nanti anda dah lulus, lepas tu bawa anda fikir, aku ni layak tak nak jadi PTI? Majoriti askar semuanya akan lari, tarik diri kalau kursus tu. Itu memang semacam. Okay? Okay, ada satu lagi kursus sambungan sama orang tanya tadi. Ada satu lagi yang saya sangat respect adalah PJI. Tadi tu PTI, Physical Training Instructor. Ada satu lagi ialah PJI. I kat ujung ni anda kena berhati-hati. Tapi yang PJI ni memang kata orang, dia orang punya kursus dan dia orang punya kelayakan tu lain macam. Sangat susah nak dibuat. PJI adalah Para Jump Instructor. Sangat-sangat rare. Saya ada kenal beberapa orang kan, PJI, Para Jump Instructor, Parachute Jump Instructor. Kan? Itu satu lagi kursus yang saya tahu level tu dalam 10 brigit para pun kita boleh kira berapa, boleh kira dengan jari lah siapa yang ada. Itu memang tough, sangat-sangat tough. Azman dari 22 RMD Company C. PTI pun kena pandai skydiving ke? Tak. PTI untuk ni je. Pandura lain. Dia PJI, Para Jump Instructor. Itu satu lagi lah. Bagaimana mandi selawat tujuh? Ada video-video yang lepas. Video yang lepas. Lama dah setahun lebih, dua tahun. Cuba cari. Orang yang panggil selawat tujuh, saya tak pernah panggil pun mandi tu cara apa. Saya cuma ajar je. Cara salah satu benda yang saya amalkan sejak daripada saya kecil. Dan Alhamdulillah membantu beribu-ribu orang dah yang amalkan. Hari tu ada makcik datang jumpa saya pun. Dia kata, terima kasihlah tuan. Makcik dah tua. Sejak amalkan yang tuan buat tu. Yang tuan ajar tu. Alhamdulillah badan. Alhamdulillah makcik. Semua daripada Allah makcik. Saya tak tahu apa benda. Saya cuma ajar. Ya. Saya cuma sampaikan. Ya. Saya tak. Ilmu tak banyak mana. Saya ajar benda-benda rekah-rekah tu boleh lah. Mindah tak marah ke tuan duk cerita kat orang ramai? Mindah nak marah apa? Saya dah pencin 4 tahun dah. Mindah pun tak beritahu. Kan? Dan saya cerita benda baik-baik. Saya tak cerita benda buruk-buruk. Kan? Bagi semangat sikit orang masuk askar. Dan siapa-siapa yang dalam tentera dalam ni, dia akan rasa diri dia tercabar. So, aku duduk di askar ni, aku mesti mencapai sesuatu tahap. Betul tak? Okay? Tuan cerita tentang askar tujuh. Dah habis cerita tu dah. Tuan, memang askar kena tahu bahasa-bahasa selain bahasa Malaysia? Tak. Tak ada.
Kecuali dia boleh ambil kursus bahasa lah. Dalam tentera ada kursus bahasa. Kursus bahasa apa? Bahasa Mandarin, kursus bahasa Arab, kursus bahasa apa-apa. Dia ada kursus bahasa. Kan? Salam dari askar Brunei. Ha, oh, ini pasukan sahabat kita ni. Saya cerita tuan PJI tu tuan. Cerita tentang PJI yang kami nak masuk tu dia tak tahu. Tuan ada simpan tak gambar masa tentera? Ayah saya dulu simpan banyak. Saya suka tengok gambar. Adalah sikit. Adakah masuk askar jadi gila tuan? Masuk askar jarang jadi gila. Setakat rekrut dan kadet tu taklah gila. Tak gila pun. Masuk kadet untuk kadet pegawai ataupun rekrut tak jadi gila pun. Okey je. Kan? Ha. Tapi kalau masuk komando, ada. Masuk komando, kena pula dia jenis ni, ada. Ada. Tapi taklah ramai. Kan? Benda tu jarang-jarang. Kadang-kadang. Kadang-kadang saja. Kan? Tuan cerita pasal sebelah AJK. Entah nak cerita apa. Sebelah AJK ni, dia punya secret dia terlalu secret. Kan? Terlalu secret. Okay? Kursus riset medan gila tuan kat MIB. Oh. Biasa. Apa pandangan tuan tentang kehebatan tentera Malaysia banding tentera Indonesia? Kenapa? Tak ada nak banding-banding eh. Saya takkan bandingkan sebab tentera Indonesia dengan tentera Malaysia adalah sahabat baik. Dia sangat-sangat baik. Apa-apa berlaku kat Indonesia, Malaysia akan terasa. Apa-apa berlaku dekat Malaysia, Indonesia akan terasa. Ha. Malaysia dengan Indonesia memang rapat. Ada dekat atas. Abah cas ambil lah. Ha, dekat bilik abah. Tuan di Perlis kecoh kes ketuk-ketuk tengah malam. Ha, kenapa? Boleh ulas sikit tuan? Tak tahu. Nak ulas apa? Kan? Kalau dia ketuk pintu rumah saya nak keluar. Kan? Tak tahu. Kadang-kadang orang duk test-test ilmu ke apa lagi, kita tak tahulah. Kan? Nak ketuk-ketuk lah. Kan? Yang dia masuk sudah. Tapi kalau dah melebih sangat tu, pasang perangkap lah. Ha? Apa punca komando jadi gila? Komando tak gila guys, komando ni guys, kawan-kawan saya kong komando ramai baik-baik tu, solat tak tinggal betul, saya jumpa ramai lah kan. Kenapa diorang ni saya tempat baik, dah lah pendiam baik pula tu, kenapa? Sebab diorang tahu bila-bila masa je diorang boleh mati. Setakat yang nakal-nakal seorang dua waktu muda-muda tu, itu biasa lah, itu waktu mentah lagi. Tapi sekejap je. Lepas tu, dia makin mendalami kursus komando tu, makin banyak kursus-kursus dia mereka buat dalam komando. Memang saya dapati kawan-kawan saya dalam komando ramai. 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 Kan? Kalau saya pergi camp Sungai Udang ke, masuk camp Mersing ke, insyaAllah ramai ramai yang saya kenal. Semua ramai sahabat-sahabat saya dalam tu. Pakat-pakat tinggi dah lah sekarang dia orang tu. Kan? Ha. Dia orang semua baik-baik. Solat tak tinggal. Jadi betul. Ha. Tak ada nak gila pun. Kan? Diorang gila waktu operasi dan latihan je. Lepas tu dia jadi normal. Ah, itu pelik diorang ni. Allah bagi diorang kelebihan lah. Ha? Malaysia ada ke secret agent macam dalam movie Mission Impossible Tom Cruise tu. Yang cerita dalam cerita Mission Impossible tu sendiri tak wujud. Okay. Ha, nama pun cerita. Adalah operasi-operasi tu mana-mana negara pun ada. Tapi tak adalah sampai macam tu. Kan? Okay, tuan kenal pendekar rima? Kenal baik orang dia. Okay. Ha, bukan komando gila tapi kebanyakan semua kepala masuk air. Ha. Memang ha, mereka kena komando ni, mereka kena buat perkara yang tidak dibuat oleh manusia biasa. Manusia biasa atau tentera lain tak mampu buat, kat situ mereka pergi. Anda kena faham mereka punya fungsi. Okay? Tentera lain tidak mampu buat, so mereka kena lebih dalam bab tu. Okay?
Betul tuan, when you are out on ops, better to be the grey man. Ha, tahu tak pak? Kan, PTI tu mah, okay. Nah, tuan kenal baju Syakirin? Kenal. Terima kasih tuan, tumpangkan kereta hari tu ke Lapang Sasa. Ah, ni, geng-geng polis itu. Terbaik. Kan, macam mana? Menang kalah? Asal dapat pingat eh tuan. Terbaik. Mana Yaman dapat senjata tuan? Tak tahulah, saya duduk Malaysia. Kenapa bagi nama Tuan Hutan? Tuan Hutan ni jenama. Cuba tengok ni. Ada TM, trademark. Nampak dia? Ni nama syarikat. TM. Tuan Hutan lah jenama, jenama produk. Saya keluarkan 27 produk lah selama 3 tahun. Saya macam ni, saya makin lama saya nak hilangkan saya, orang panggil saya ni. Tuan Meja. Kan, macam saya senang nak tahu kalau orang tu panggil saya tuan, saya tahu tu askar. Kalau panggil cikgu, saya tahu tu anak murid silat. Kan? Kalau panggil abang lah, saya tahu tu bekas-bekas girlfriend. Macam tu lah, lebih kurang lah. Kan? Ha, kalau panggil pakcik, ha, saya tahu itu bakal-bakal nak kena blok. Jadi salah satu benda yang saya buat selepas saya besar ialah saya nak hilangkan identiti saya sebagai pegawai tentera. Saya tak nak orang pandang saya sebagai pegawai tentera. Kebetulan pula saya buat niaga, jadi jenama tu saya buat jenama Tuan Hutan. Kenapa Tuan? Kerana takkan nak berbual raja pula. Raja hutan. Saya bukan ketunan raja, betul tak? Nah, jadi ketua hutan tak sedap bunyi dia. Jadi An dengan An tu Tuan juga lah. Tuan lah, Tuan Hutan boleh lah. Ha. Kenapa hutan? Kerana produk-produk daripada hutan. Itulah. Kan? Nah, saya tak kreatif, jadi mudah nak sebut Tuan Hutan. Ha, dah. Okay. Mudah. Ha. Jadi, kalau tak pula dulu orang panggil Tuan Meja lah, Tuan Idaya Meja Fitri lah. Pada saya nak larikan daripada tu. Okay? Kalau panggil ayah, kalau dulu kalau ada orang panggil ayah, saya pun terlibat kat dulu-dulu ni. Kan? Libat cara tak langsung. Ha, korang tak ada bukti. Ha. Kan? Ayah anda lah apa semua ni. Kan, orang panggil saya ayah lah, tok ayah lah. Jadi saya tak nak benda-benda tu semua. Saya nak orang panggil saya Tuan Hutan. Ha, mudah, jenama. So jenama tu teruskan. Jenama produk. Okay. Kalau atuk tak boleh. Muda lagi. Raja Rimba. Tuan kenal meja besar rumah mak suami 6 ranger. Macam 6 ranger. Saya tak pasti kalau saya kena tengok muka orang-orang ni. Tuan, saya kalau lepas rekrut nak masuk unit kor risik diraja jadi macam jurulatih. Oh ya, jurulatih yang akan menilai. Jurulatih kamu yang akan menilai kamu adakah kamu boleh masuk kor risik diraja ataupun tidak. Okey. Tuan pernah jumpa dengan pegawai kor pasu tak tuan? Pernah. Bukan saja pernah. Tak boleh cerita lebih-lebih. Cukup dekat tu. Pakcik hutan boleh ke tuan? Pakcik hutan tak boleh. Sebab siapa panggil pakcik tu, I terasa I tua. Kan? Awal live ni tuan? Awal live sebab besok nak tidur. Nak malam nak tidur awal. Besok nak kena bangun awal. Hantar anak ke sekolah pukul 6 pagi. Tuan Rimba nama sedap. Tuan. Kalau panggil adik? Panggil adik okey sikit. Uncle hutan boleh tuan? Uncle hutan tak boleh. Uncle tu bahasa Inggeris. Raja Rimba macam cousin pula. Tuan kupas sikit pasal bersuluk boleh. Okay. Bersuluk eh. Oi, kejap lajunya komen. Bapak hutan macam-macam. Kan? Tuan belantara tak sedap. Dia kena an-an Tuan Hutan. Nah, itu dia. Bersuluk. Suluknya orang panggil betapa lah. Dia ada dua jenis. Satu namanya uzlah, satu namanya khalwat. Satu namanya beruzlah, satu namanya bersuluk. Okey. Suluk yang betul adalah di bawah arahan dan kendalian dengan pemantauan daripada guru yang inilah mursyid. Kalau beruzlah anda song-song diri boleh. Tu kat mana-mana boleh. Yang tu bat tasawuf lah. Penjaga hutan best tuan, tak boleh. Kalau saya bubuh nama penjaga hutan, dia akan jadi macam ranger hutan. Dah masuk itu jadi jabatan hutan, nak marah jabatan hutan kat saya. Tuan ada petua anak mengigau berjalan tak? Tak tahu. Ikat lagi. Ayah anda hutan. Tak boleh. Raja hutan tak boleh. Raja hutan tak sedap. Kan?
CEO hutan. Tak boleh, tak sedap. Dia kena tuan hutan juga. kan, kanda hutan, ayam hutan. Ah, papa hutan menarik, papa hutan. Ah, papa hutan menarik, papa hutan. Okey. Ah. Juragan hutan. Orang hutan tak boleh, tu binatang. Panglima rimba, tak sedap, panjang sangat. Panglima rimba, lima patah perkataan, panjang sangat. Raja rimba okeylah, raja rimba tak boleh. Raja, raja ni kan kita bukannya tu. Raja rimba tu harimau. Meja rimba tak boleh, dari ciri-ciri askar sangat. Master hutan. Saudagar hutan, saudagar hutan. Daddy hutan, Miss Ira, call me daddy. Ha ni ni ni. Miss Ira kata, "Mak, saya memang select kan, orang perempuan memang saya saya pin lah. Daddy hutan, call me daddy. Call me daddy." Aduh, pangeran hutan lah, pendekar hutan, pendekar hutan dah jadi tok guru silat dah. Okey, dah, tajuk lain. Sugar daddy hutan. Adik hutan. Para unit elit kan tuan? Ya, dia mereka adalah unit elit. Ya. Mereka adalah pasukan yang diberi kelebihan dari segi deployment dan juga persenjataan dan juga dia doktrin dia. Dia ada doktrin dia. Okey? Okey. Apa perkembangan terbaru bisnes tautan? Alhamdulillah macam ni je lah. Kan? Pelan-pelan. Saya bulan 2 ni pergi Suluk Terengganu tuan. Oh iya ke? Alhamdulillah. Silakan. Itulah senang cerita tuan hutan juga yang best. Betul. Kan? Tuan kes askar gaduh. Ada pula. RRD lead ke tuan? Tak. Mereka, kami infanteri. Semua infanteri. Dia dalam infanteri. Ajak anda kena faham tau. Dalam setiap satu pasukan, dia ada elit dia. Elit dia maksud dia satu kumpulan yang diberi kelebihan ataupun khas untuk pasukan tu saja. Contoh dalam infanteri, kita punya yang infanteri ni askar Melayu Ranger. So, yang paling elit, ada dekat geng parachute lah. 17 RMD, 9 RMD, 8 Ranger. Okay, tu. Tapi untuk elit seluruh tentera darat adalah grup gerak khas. Kena faham itu dulu. Kan? Dia pecah-pecah tu. Itu kemudian lah. Tip cari mursyid. Cari guru-guru yang ada bersanad. Sanad dia tu sah. Cari yang tu dulu. Sanad tu penting kau dalam ilmu. Tak mau cerita dah ni. Tuan cerita balik yang satu camp kepung terminal bas Kota Baru. Tak mau cerita. Cukup lah. Kenangan-kenangan pahit manis nakal zaman-zaman dulu. Saya dulu je officer. Saya tak tahu benda. Saya ikut je. Saya tak tahu benda. Firdaus, tuan komen sikit pasal tentera yang terjun Jabatan Pembina tu. Dah lambat lah saudara, lambat. Saya dah cerita dulu tadi. Lama dah tadi. Panjang dah cerita. Tuan Komando 69 tu apa? Komando 69 tu polis, PDRM. Yeah? Mereka VAT, VET 69. 69 tu tahun 69 ditubuhkan. VET tu adalah Very Able Trooper. Tuan cerita sikit tentang MP, military police. Banyak kali cerita dah pasal MP ni. Kan? Military police. Menguatkuasakan undang-undang tentera. Yang mereka adalah polis di dalam tentera. Yang pertama mereka tentera, yang kedua mereka adalah polis di dalam tentera. So banyaklah kerja-kerja mereka dah termasuk mengawal selia, lepas tu buat siasatan khas, buat risikan border, untuk risikan jenayah. So mereka banyak bekerjasama dengan pihak polis. Sangat-sangat banyak. Baik daripada banyak segi lah. Kan? Itulah MP. Dan mereka juga yang mengawal selia pusat tahanan angkatan tentera, penjara dalam tentera. Okay. Cerita tentang rumah kayu sanakan. Saya orang rumah kayu, sungai kayu. Dah cerita banyak kali dah. Tuan Datuk Majlis sihat ke? InsyaAllah sihat. Saya tak, saya dah lama tu.
Tuan pencen dah berapa tahun? Ha, baru 3 tahun nak masuk 4 tahun. Unit saya pun pernah serang balai. Ini kisah-kisah dulu-dulu. Okay. Okay. Tuan Sultan mana paling garang? Tak tahu. Tuan menghadap ke kamera ke depan pusing. Kita macam mana boleh terjebak dalam bisnes? Oh, bagus juga ni idea ni kan. Itulah sebenarnya saya lepas bersara, waktu saya bersara, oh ni pun ada geng-geng Bat 69 pun ada dalam ni. Malbat anda apa? Army or Police. Malbat ni Malaysia Battalion. Battalion ni bawah tentera. Bawah Kementerian Pertahanan. Okay? Bawah tentera. Tuan cerita pasal latihan ENE. Oh, ENE, Escape and Invasion. Escape Invasion ada beberapa stage lah. Ada beberapa fasa. Tengok jenis latihan anda. Okay? Tengok level latihan. Ada ada ENE yang dilepaskan. Lepas tu, okay. Bagus juga ni idea ni. ENE. Okay. Saya akan ceritakan kejap lagi lah pasal ENE. Hmm. Tuan betul ke pokok ipoh beracun? Ya, betul. Dalam kem ada penjara ke tuan? Ada, pusat tahanan angkatan tentera. Ya, bayangkan penjara yang dalam tu dia punya banduan adalah yang menjalani, yang di, menjalani hukuman adalah askar-askar terlatih. Agak-agak kamu yang jaga kat situ, warden penjara situ yang daripada MP tu, garang dia macam mana? Tegas dia macam mana? Gila dia macam mana? Dia kena lagi keras, lagi gila daripada banduan ataupun orang yang kena tahan tu. Ha. Dia bukan jaga orang awam, dia jaga askar. Askar yang melanggar peraturan yang, yang memang ganas dah. Ha. Dia kena lagi kena. Ha. Apa ni? Tuan agak-agak ada lagi tak live dengan Afiq? InsyaAllah ada. Tuan, cerita pasal pengalaman jadi bodyguard. Saya tak pernah jadi bodyguard. Tuan pernah tak buat op dengan squad elite PDRM? Penat tak ataupun pernah tak? Saya rasa soalan ni pernah tak? Tuan, kami masih bersedih 4-0. Alah, bola. Menang-menang, kalah-kalah lah. Hmm. Baik, terima kasih Fizz. Oh, ada orang bagi inilah, bagi love. Thank you for the love. Thank you for the love. Cik. Eh, tadi saya nak cerita apa? Tadi saya nak cerita apa tadi? Oh, ENE. ENE. Okay, 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 okay. Komen pasal statement Jojo. Oh, yang tu, yang tu. Baguslah. Betul lah dia cakap tu. Baguslah yang kita nak melenting. Kenapa? Dia kan budak lagi. Jauh lagi perjalanan hidup dia. Kan? Betul lah tu. Undang-undang gol silat olahraga banyak. Sebab silatnya ada beratus-ratus jenis. Silat-silat ribu jenis. Jadi olahraga namanya sukan. Sukan. Okay. Hmm. ENE. Ya, 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 ENE. Escape and Invasion. Okay. First Escape and Invasion yang saya alami yang latihan. Okay, Escape Invasion ni apa dia dalam bahasa Malaysia? Kami boleh sebut ENE, ENE, Escape. Allah, saya ni lupa lah. Saya punya banyak bahasa Inggeris saya ni. Escape and Invasion. ENE. Lari dan elak. Kan lari dan elak. Dia ada tu terminologi daripada dalam tentera. Entahlah, biarlah. Escape tu maksudnya kita selamatkan diri, lolos dan elak. Ah, you good. Ha. Okay. Okay. Escape Invasion yang pertama sekali, waktu cadet saya tak sempat rasa. Sebab saya cadet dekat Malaysia bulan 8, 9, 10, 11, 12. 5 bulan. Kan? Kemudian saya dihantar ke New Zealand. Dekat New Zealand saya dapat rasa. Dan dekat New Zealand punya Escape Invasion ni sangat-sangat tough. Cadet kami ada 60 orang. Yang lulus 12 orang. Sangat-sangat susah. Dalam 12 orang tu dia macam ni. Dia buat macam ni tau. Dia ada 60 orang. Cadet 60 orang daripada berbagai negara. Malaysia saya seorang lah waktu tu.
Brunei ada 3 orang, Singapura ada 1 orang, Papua Nugini, Vanuatu, Tonga, Fiji, Australia, Singapura pun ada hantar kadet dia seorang. Lepas tu Filipin ada hantar kadet dia seorang, saya masih ingat lagi. Dan yang selebihnya ialah daripada New Zealand. So 60 orang. Bercampur lah. Daripada 60 orang tu, dia pecahkan satu grup 6 orang. Satu grup 6 orang. Exercise ni dipanggil exercise nemesis. Exercise nemesis. Exercise nemesis pula dia ambil berdasarkan kejadian British SAS di Falkland War. Peperangan Falkland. Dia ambil sejarah tu. Apa yang dia buat adalah dia pecahkan setiap grup 6 orang ni, dia drop dekat tengah-tengah kawasan latihan dekat Wairu tu, drop pecah-pecah lah, kamu sana, kamu sini, merata-rata lah. Kan? Dia drop. Lepas itu, setiap satu kumpulan tu akan dikejar dengan tim demonstrasi, maksudnya askar infanteri, akan dikejar oleh anjing perang, akan dikejar oleh helikopter, akan dikejar oleh APC, dan akan dikejar ada 5 grup. Tim demo, anjing perang, helikopter, APC tu kejar. Satu lagi grup sniper, recon. Oh, cakap kau gila betul lah. Dan dia ada beberapa checkpoint yang kita kena capai. Total checkpoint tu adalah 100 km. Ya Allah, seksa. Ya tahu, sangat-sangat seksa. Kalau anda nak tahu keadaan muka bumi kawasan latihan Wairu tu, tak susah. Anda tengok cerita Lord of the Ring. Anda tengok cerita Lord of the Ring kan? Dah tengok kan? Semua dah tengok cerita Lord of the Ring. Tengok keadaan bukit bukau, gunung-gunung yang botak, nampak lu semuanya lalang rumput dia takat peha dekat lutut. Ah, itulah dia. Memang penggambaran pun Lord of the Ring buat dekat ni kan? Buat dekat New Zealand. Okay. Siapa kena tangkap, bayangkan helikopter kejar kita dalam keadaan kita berlari dekat atas gunung tu, naik gunung, turun gunung kan. Helikopter kejar kita, kita nak kena sorok. Anjing kejar kita yang tu melampau tu. Dan kita kena sangat-sangat laju dengan bawa pack dan apa semua. Daripada 60 orang, 12 orang saja lulus, termasuklah saya yang lulus. Tim saya waktu tu ingat di Erwin. Kami ada 6 orang, seorang kadet perempuan, apa nama dah lupa dah. Satu lagi pegawai kadet Erwin daripada Brunei, lepas tu saya daripada Malaysia, lepas tu seorang daripada Australia, lepas tu 2 orang daripada New Zealand. So kami 6 orang. Memang gila. Memang gila. Kena kejar, dia lepaskan kita, dia bagi kita berapa jam, lepas tu dia kejar. Alhamdulillah lah lulus. Dia bagi kita masa 5 hari, 4 malam untuk 100 km, bukan 100 km atas jalan raya 100 km dekat kawasan Gunung Ganang tu. Tak ada jalan raya sana tu. Bag yang tuan pakai berapa kilo? New Zealand kan? Bag dia termasuk ration apa semua tu 25 kilo tu standard sebab pack New Zealand dia besar ni. Saya kesian kat Erwin sebab Erwin rendah, kecil orang dia. Erwin ni rendah. Dia kadet Brunei kan? Rendah-rendah. Tak. Jadi bila dia bawa pack tu, bag dia jadi macam ni. Memang. Tim tuan 6 orang tu berapa lulus? Kami satu tim lulus. Satu tim lulus. Lepas tu ada satu lagi tim lulus. Yang lain semua kena buat semula. Daripada 60 orang tu. 12 orang je lulus. Yang lain semua kena buat semula. Selagi siapa tak lulus, kan? Tak boleh komisen. Waktu tu askar kita masih pakai pack yang kecil lagi. Saya kat sana dah pakai pack yang besar-besar ni. Bawa radio set lagi, bawa apa. Sana dia punya peralatan kan. Malam menggigil atas gunung tu. Menggigil, sejuk. Cuaca drop sampai negatif. Sejuk. Itulah ENE. Latihan pertama lah. ENE yang saya buat. Exercise Nemesis. Itulah menjadi saya punya idea. Waktu saya buat kertas kerja untuk SFUC tu. Special Forces Ultimate Challenge. Itu kertas kerja saya tu berdasarkan tu. Yang anda tengok kat TV3 tu, itu kertas kerja saya tu. Alhamdulillah lah, itulah jasa saya lah yang saya tinggalkan dalam tentera. Buah fikiran dan juga idea saya yang masih, yang telah pun jadi nyata dan dilihat oleh satu Malaysia. Idea tu idea saya.
kan? Berdasarkan exercise nemesis. Lepas tu bila saya balik ke sini, pergi pegawai apa khusus YO, ketua pelatun, waktu kita panggil khusus pegawai muda infanteri. Pegawai tu semua orang kena hadir, semua pegawai tentera darat kena pergi khusus tu dekat Pulada. Waktu tu style lain pula. Waktu tu style lain pula. Dia banyak kita. Waktu tu ramai, khusus pun 100 orang lebih. Kan? Lepas tu satu grup 10 orang. Dia banyak kita, dia suruh kita guna inisiatif. Oh, yang tu lagi tough. Nah, askar Malaysia ni lain. Askar Malaysia ni dia tak macam dekat luar negara ni, dia lebih banyak kepada fizikal dengan mental. Askar Malaysia, dia fizikal, dia mental, dia kena tambah pula inisiatif. Dia kena ada inisiatif. Otak kau kena berjalan dalam keadaan tertekan. Kan? Dia fizikal, mental. Okay. Kita ada satu kelebihan lain. Kita latih askar kita untuk inisiatif. Kau fikirlah macam mana kau nak hidup. Memang tak logik. Kan? Jadi siapa yang bijak tu, nak tumpang lori orang. Dia campak kita dekat kawasan Kota Tinggi, kat kawasan Felda, atas mana-mana hala, kita pun tak tahu. Kat tepi-tepi hutan mana. Kan? Lepas tu jurulatih akan kejar dengan scrambler, akan kejar dengan macam-macam cara dia orang kerja. Ha, dengan Land Rover, dengan scrambler. Siapa dah kena tangkap dengan jurulatih, ya Allah, memang nasib kau malang lah. Anggaplah dunia ni dah kiamat lah. Teruk. Dia akan botak ke kepala setengah. Jadi waktu tu kena bijak lah. Ha, tu kelebihan askar kita. Kita kena kreatif. Ha, tu latihan ENE kedua saya pernah lalui. ENE ketiga. Waktu khusus survival. Combat survival. Aduh, tak guna punya jurulatih. Saya sendiri jurulatih kat situ, tapi saya kan kena masuk khusus tu. Kan? Sebab saya tak pernah melalui khusus tu. Kan? Jadi Major Johnson dah mendiang dah. Arahkan saya ikut khusus tu. Ya Allah, Tuhanku, yang tu lagi tak betul otak. Yang tu lagi tak betul otak. Kan? Ha, siapa nak rasa dia punya sikit-sikit lah. Anda boleh ikut TikTok Pendekar Rimba. Anda boleh ikut TikTok Pendekar Rimba. Pendekar Rimba ada, beliau adalah seorang pesara tentera, bekas komando juga. Dan juga beliau memang buat kursus untuk orang awam. Anda boleh, dan bersama dengan beliau juga terdapat beberapa orang jurulatih-jurulatih survival, dalam jurulatih-jurulatih combat survival yang sudah bersara dan join Pendekar Rimba dalam membuat kursus-kursus, apa ni? Dia panggil kursus-kursus pendek lah untuk orang awam. Kan? Jadi kalau siapa-siapa nak rasa sikit-sikit macam mana perasaan ENE tu, Escape Invasion tu, boleh ikuti beliau. Saya tak buat kursus tu sebab saya tumpukan kepada saya punya bisnes, produk dan benda-benda lain. Beliau buat dan saya sangat-sangat sokong. Ha, silakan, bolehlah rasa. Ya. Tapi saya pesan saya siap lah. Kalau ada sepak terajang, dia hempuk ke apa ke tu, jangan pergi report polis pula. Kamu yang minta. Kan? Lagipun kursus untuk orang awam ni 2 hari, 3 hari. Kata orang pengenalan. Kan? Ha, jangan nanti Pendekar Rimba apa ni, dia tu dah bersara, Pendekar Rimba dah bersara tentera. Dia belasah korang, dia terajang korang, dia rotan korang dengan ni. Kau jangan pergi report polis pula. Dah lah korang bayar dia duit, lepas tu korang kena belasah. Lepas tu report polis. Jangan manja sangat. Okay. Ha, kalau nak rasa. Tapi saya bagi tahu, apa yang Pendekar Rimba bagi tu, kan, hanyalah tak sampai 10%. Saya cakap tu terang. Tak sampai 10%. Tapi itu pun ramai dah orang-orang yang ikut kecundang. Kan? Ha, tahanlah sikit. Kan? Okay. Saya pun kadang-kadang duk risau juga. Janganlah Pendekar Rimba belasah dia orang macam dia waktu kita kursus tu. Jangan macam kan. Kan? Saat ini banyak pula kes polis. Banyak lah satu-satu hal lagi polis nak kena siasat lah. Kan? Okay. Ha, cari Pendekar Rimba. TikTok dia. Kan? Ha. Cari dia. Ha, kalau nak rasa. Tuan duduk 16 Melayu dulu tahun bila? 1990. Saya lapor 1997, hujung tahun. Saya keluar tahun 2000. Anak manja jangan masuk. Ah, betul? Betul. Okay? Takut apa, mati tanam. Itu kita askar, tak apa. Masalah ni orang awam. Kan? Okay, cari Pendekar Rimba. Okay, setuju nak? Ah, okay. Tak boleh kongsi pasal kes Al-Ma'unah. Ha? Kongsi apa? Kan? Kongsi apa? Benda dah ada dalam banyak dokumentari dah.
Tuan, kenapa penyeludupan minyak masak subsidi ke negara jiran berluasa di Sabah? Sebab kat kita murah, kat sana mahal. Tuan pakai jam apa tu? Saya pakai Amazfit. Saya memang pakai ni kan. Amazfit T-Rex 2. Ayat dia selalu, betul. Ayat dia selalu, apa jawatan dan pangkat, sila tinggalkan di balai pengawal, betul? Tak kira lah, Datuk ke, Datin ke, Tan Sri ke, kan yang mulia ke, yang berhormat ke, kamu nak dilatih oleh orang macam pendekar rimba tu, segala-gala semua tu tinggalkan. Kosongkan. Baru kita boleh, baru beliau akan boleh latih anda lah. Ajar anda lah bagi pendedahan. Pendedahan. Oh, sama jam kita. Oh, ya ke? Hai tuan, peminat di Sabah. Oh, ya ke? Thank you. Welcome. Kenapa tentera yang ambush sama Unah tuan? Kenapa? Sebab capacity and capability. Dia macam ni. Yang pertama sekali, anda kena faham level senjata yang digunakan. Kalau kita boleh overwhelming, maksud dia overwhelming senjata yang ada. Kerana waktu Al-Ma'unah tu, mereka ambil senjata apa? Mereka sampai tambik GPMG 7.62. Di mana, saya cakap ni pun benda semua data boleh tahu. Kan? Lepas tu mereka ambil pula ada apa? Tak silap saya bahan letupan kan? Bahan letupan lah itu lain. Perkara begitu, untuk diselesaikan oleh polis, tak boleh. Polis nak dekat macam mana? 7.62. GPMG. Jarak membunuh saja 1,800. Sorry. 1,000. Jarak maksimum 1,100. 1,100 dia punya tracer. 1,100 meter. Pistol kamu boleh tembak maksimum 50 meter. Itu pun tak tahu terkena tak kena. Kalau kamu guna M16 pun baru 300 meter. Sebab itu tentera ambil alih. Dia kena lebih. Sebab itu kita hantar pun, kita hantar APC. Kita hantar APC untuk overwhelm benda-benda macam tu. Setuju eh? Nak faham eh benda tu eh? Yalah. Kalau orang jahat tu ada lastik, kan? Takkan polis nak bawa whistle. Prit, prit, prit. Betul? Kena lastik. Itu lastik dengan whistle. Dia kenalah. Penjahat ada lastik, dia mesti sekurang-kurangnya ada apa? Betul tak? Kita kena fikir level tu. Okay? Dia mesti lebih. Best pendekar rimba pernah join. Oh, bagus. Tuan nampak muda, apa tips tuan? Kahwin dengan orang lebih muda. Jauh lagi muda. Pakai beret tuan. Mana ada beret dah. Beret dah simpan dan store lah. Saya umur 4 tahun dulu. Oh ya. Tuan, kenapa Malaysia tak hasilkan senjata? Tuan yang bag grill tu kemana? Tak tahu. Saya tak kenal. Tapi Al-Munah polis settle ke? Datuk Razak pergi bincang. Itu kelebihan kita lah. Kan? Datuk Razak. Kamal 69 bincang. Bincang elok-elok sebab memang waktu tu memang askar nak masuk je. Nak masuk je. Kan? Tapi memikirkan dalam tu banyak yang tak bersalah. Maksud dia ramai yang terpengaruh. Bukan tak bersalah. Banyak yang terpengaruh dengan ajaran sesat tu. Jadi bila siasatan cara kasar, cara dikasar dan maklumat daripada polis mengatakan mereka macam terpaksa. Mereka berat hati. Lain aku mereka semua tu betul-betul nak perang lah. Waktu tu nasib kemalang lah. Tapi kita dapati bahawa mereka bukan nak perang, mereka diperdayakan. Kan? Jadi sebab itulah. Waktu tu saya pun sedang operasi. Untuk kejadian itulah. Saya pun sedang operasi itu. Tak sepadan lah. Wih, banyak yang komen. Macam mana tuan boleh bermula dengan penjualan minyak cenuai dulu ke? Belajar. Saya pun teringin. Wih, ada ni. Thank you. Wih, 100,000 like dah. Subhanallah lah. Laju betul. Panglima, kenapa? Kenapa brother? Brother Pablo Escobar nak jadi panglima ke? Tahu tak, saya waktu dipaksa pakai pangkat meja, saya sedih. Saya sedih. Saya sedih. Okay.
Tuan ada ke kursus komando yang last step dia pergi yang tak tahu? Tuan apa pandangan tuan dalam strategi Hamas? Apakah jangkaan dia side tuan untuk peperangan tu? Panjang nak ulah bab ni. Tambahlah. Next. Saya sedih. Ha. Tanyalah 22 RMD. Waktu tu saya 22 RMD. Saya dah pakai captain lama dah. Saya dah aman damai dah. Exam captain kemeja dah lama bertahun-tahun dah lulus. Tapi sebab saya duduk kat sandakan, kan? Gaji saya pun dah sama level dengan meja. Kan? Saya pakai captain ni sampai baik, saya pakai captain tahun 2001. Tahun 2000 ke 2001 saya pakai captain. Lepas tu saya buat bodoh je. Khusus ketua komuni pun saya pakai captain. Khusus TSP, taktik semua pasukan, panggil G2 pun saya pakai captain. Saya tak nak pakai. Saya buat bodoh je. Tak nak pakai meja ni. Kata orang pakai saya punya paku kat atas ni sampai berkarat tu, berkarat. Saya suka macam tu. Kan? Nak tahu kenapa? Nak tanyalah dalam maskar ni. Bila pakai meja je, otomatik rasa tua. Selagi captain tu rasa macam muda sikit lah. Nah, lepas tu rasa banyak-banyak. Ni nampak banyak, 3 ketul. 1, 2, 3. Kalau jalan depan awet waktu tu, 3 ketul. Nampak penuh, faham tak? Nampak penuh. 2, 3. Oh, 3 paku. Oh, nampak. Oh. Sebab bila pakai meja nampak seketul. Seketul yang nampak ujungnya. Kan? Orang awam bukan tahu. Orang awam nampak meja dengan nampak lieutenant. Lieutenant 2 paku. Dengan nampak meja, ada 1 crown je. Orang awam tabik dekat lieutenant tu. Kan? Kan? Sebab nampak dua banyak, satu tu tak banyak. Jadi saya waktu tu saya adalah pegawai kawalan kehormatan. Nah, saya jadi pegawai inilah, pegawai kawal ketua. Nah, ketua kawalan kehormatan sempena hari merdeka. Nah, saya pakai kapten lah. Kawalan kehormatan untuk TYT Sabah datang dekat bandar Padang Bandaran. Padang Bandaran tu, Kota Kinabalu. Waktu ratai penuh, Panglima Brigit datang. Panglima Brigit datang, saya pun dah pergi melapor lah. Dia datang sebagai mewakili ni lah sebab ratai penuh kan. Ha, sebab lusanya baru majlis sebenar. So, dah belakang saya ni ada 81 kontijen. Sabah memang banyak jabatan-jabatan kerajaan ni. Diorang negeri Sabah kan, sebab waktu saya duduk sana. Kalau bab hari kemerdekaan ke hari apa, memang meriah, sangat meriah. Kalau panggil kontijen ni, berlambak kontijen dia. Jabatan-jabatan, segala jabatan tak pernah dengar pun nak. Mereka akan buat perbarisan untuk Sabah. Jadi, saya pun pergi lah melapu. Bawa dengan pedang kan. Ha, bawa pedang. Kan? Assalamualaikum Panglima. Kawalan kehormatan terdiri daripada 3 pegawai dan 102 lain-lain pangkat siap untuk diperiksa Panglima. Kok? Macam korang duk tengok tu lah. Dekat tu kan, kawalan kehormatan. Yang pakai baju putih, semua tu pakai baju putih. Ha. Kan? Lepas tu Panglima tengok saya. Lepas tu dia pergi kat mikrofon, dia tanya. Dia tanya, apa ni? KS. KS tu ketua staff. KS. Ni, Captain Fitri ni, bila nak pakai meja? Fitri, kamu dah lulus. Dia tanya depan ni. Depan satu Kota Kinabalu lah dia tanya. Dengan orang awam duk pandang kiri kanan lagi. Dengan belakang dia 81 kontijen orang awam lagi. Kan? Lepas tu, Fitri, kamu dah lulus belum? Kita pun, dah Panglima. Ah, KS, cari pangkat meja sekarang. Kita pakaikan dia sekarang juga. Saya berkata, lama, aku dah tak boleh lari dah. Tak boleh lari dah. Itu. So dia tah mana meja dah. Kena ambil pangkat waktu tu. Dia ambil pangkat meja waktu tu. Daripada pegawai seorang lah. Kan? Sebab pakai ni ialah pakai nombor 3. Pakai baju kawat tu. Dia punya latihan praktek penuh ialah baju nombor 3 tu. Tapi baju nombor 3 kawat dia panggil. Kan? Dia panggil. Ambil. Dia panggil saya. Dia pakaikan. Saya diam nak kata apa. Nak lari tak boleh lah. Kena paksa. Kan? Habis-habis tu, saya punya pegawai muda tau. Tuan, tanya tuan. Otak kau. Pegawai muda saya kapten. Kapten Skandar dengan Lieutenant Zuhairi. Waktu tu, kapten. Allah, 3 orang waktu tu. Siapa ikut saya tu? Allah, lupa dah. Tak pasal-pasal. Terus bad mood.
pakai meja tu bad mood. Jadi bad mood lah. Kan? Pelotak pun. Tahniah apa benda. Sebab saya fikir, captain kan, dia satu lagi dalam tentera ni, bila kau dah naik meja, kamu dah naik meja, kamu dah jadi, kalau kamu buat salah, buat apa-apa kesalahan, nakal ke apa benda ke, dia punya hukuman tu berat sikit. Kalau captain dan lieutenant ni buat masalah lagi, orang masih kata, alah, captain, lieutenant, normal lah. Nah, macam tu. Kan? Tak boleh lari dah aku. Kan? Itulah nasib kan. Sama lah waktu saya nak bersara dulu pun ada kat Panglima Angkatan Tentera tanya saya. Kenapa ni? Nak pakai lieutenant colonel tak? Tak nak. Saya tak nak. Saya nak benda lain. Saya cakap dia. Tu lah kisah. Tak seronok langsung. Okay, next. Apa-apa lagi? Tuan buatlah live macam man versus wild tu tuan. Survivor dah hutan tak apa-apa. Apa. Tak boleh kalau masuk hutan, kalau saya rekod boleh ya. Kalau hutan mana ada line internet bang? Saya tak tahulah mungkin anda masuk hutan rekreasi ke yang ada line internet. Kalau hutan saya masuk tak ada line telefon. Itu masalahnya. Tak ada line telefon. Kan? Lepas tu sebaiknya kalau nak buat rakaman bolehlah rakaman. Tapi kena ada cameraman. Saya tak ada team. Kalau ada apa ni? TV ke producer mana-mana nak buat, saya okey je. Kerang lawa tuan, tak lawa. Tentera Darat Malaysia ni pun ada ni. Naik pangkat gaji naik tak? Masalahnya waktu saya dah jadi captain, saya dah lama sangat jadi captain, saya punya pangkat ni, saya punya gaji dah sama level dengan, bukan sahaja level, dah lebih daripada P1 major. Faham tak? Daripada saya, dia macam ni. Biarlah gaji kamu, biarlah kepangkat kamu sarjan pun. Kan? Asalkan gaji kau pegawai warren, macam tu lah. Biarlah kamu punya apa ni, pangkat captain pun, gaji full kena. Barulah handsome. Betul tak? Aduh. Pakai gimbal ke tu? Bobli. Tengok. Ikut. Cewa. Mahal berai, RM80. Barulah okey sikit. Cewa. Amgras. Baru beli ni menatang ni. Ni. Baru dapat, baru sampai. Tu test tu. Allah. Okey. Kan pula dah tutup? Pula dah tutup? Tak tahu. Betul, langgar dinding. Selepas 3 tahun saya buat live, barulah hari ni saya belajar rupanya ada benda boleh beli, boleh gerak-gerak. Kan? Kenapa bersara awal tuan? Pada saya tak awal. 25 tahun, cukuplah tu. Cukuplah tu. 25 tahun lah tentera, cukuplah. Nak berapa lama lagi? Kan? Saya bersara major. Sekarang gaji dah macam panglima angkatan tentera. Baik aku bersara. Setuju tak? Dapat kerja pencen tak? Sekarang memang pencen. Dia pencen-pencen terus mula. Gaji berapa? Gaji tentera kecil je. Kat luar kita buatlah kerja lain, bisnes lain apa semua. Betul tak? Tuan kenal dengan Tuan dengan X. Tuan dan tak X CEO Hassan Embung. Mau tak sempat? Hassan Embung saya beliau jadi CEO selepas saya dah keluar. Panglima dah sekarang kan? General kan? General Hassan Embung. Tak silap saya 2 bintang eh? Kan? Saya bersama dengan beliau waktu beliau dekat New Zealand. Beliau adalah saya cadet dan beliau adalah jurulatih di School of Infantry. Waktu tu beliau captain. Beliaulah tempat saya memadu kasih keluarga beliaulah tempat saya tumpang rindu makanan orang Melayu kan. Waktu bercuti kat rumah beliaulah tempat saya menumpang kata orang kan tumpang kasih waktu kat New Zealand. Dia bukan cadet, dia bukan jurulatih cadet, dia adalah jurulatih School of Infantry di New Zealand. Itulah Hassan Embung.
Okay. Gila-gila tu ganas tu buat main, ha? Dapat sebuah tidak kerajaan kan? Ha, apa matlamat tuan yang belum tercapai? Matlamat saya belum tercapai. Alamak. Kenapa saya tekan translate? Undo translation. Apa matlamat tuan yang belum tercapai? Hai senangnya dalam hati kalau beristri dua seperti dunia ana yang punya. Tak tercapai lagi. Pinjam 100 seri. Tuan pernah pergi Brunei tak? Pernah. Ilmu lipat bumi. Kenapa tak ada apa? Tuan kenal kok agama sekarang? Saya tak kenal, tapi isteri saya kenal lah. Sebab isteri saya kok agama ke tantra kan? Saya ketekan ni lah senang. Kenapa dia? Nak nyanyi lagi. Salah nak tekan ni bagi dia tak bergerak. Okey, dia tak bergerak dah. Tuan ada iras Datuk Jamali Syadat. Tuan apa fungsi kucing dalam K9? Tak tahu. Pandangan tuan tentang pelajar muda baru, saya tak tahu. Video TikTok guna kamera apa tuan? Cantik video TikTok. Oh, video TikTok ah. Samsung. Samsung biasa je pun, bukan Samsung mahal-mahal, murah-murah. Dia videographer saya tu, dia tu. Dia orang tu dia guna handphone dia je. Sebab kadang-kadang pakai handphone saya. Handphone saya ni Xiaomi je. Tuan unit apa dalam tentera? Raja Samsiah. Kak, saya dulu jaga PS2 koridor, kak nama dia. Jawatan saya PS2 koridor. Tuan panglima ni pakai apa? Okey macam ni. Wih, banyak komen, 100. Dia baca. Okey. Jangan wifi kena tutup sudah. Lag lah, tak lag lah kan? Okey lah, lag lagi tak? Tak ada kan? Bismillah. Okey lah. Ustaz Syafiq suruh tukar iPhone tu, itulah. Okey, tak lag dah. Okay. Itulah Ustazah Hack tu, saya rasa isteri saya ni nama dia kok agama kata tentera. Dia mungkin ada terlibat ni dengan risik ke apa ke ni yang saya tak tahu ni. Dia ada skill-skill yang saya tak tahu ni. Sebab jarang tau. Jarang tau seorang ustazah pangkat prebet boleh mencairkan hati lelaki paling nakal dalam tentera darat dulu. Orang panggil jebat tentera darat. Macam mana seorang ustazah pangkat prebet lah tu boleh mencairkan hati seorang major yang orang gelar lelaki paling nakal tentera darat. Jebat tentera darat. Tu saya pelik tu. Saya sampai sekarang saya syak isteri saya ni ada kena mengena ni dengan risik ke special branch ke apa ke, saya duk syak lah. Kan? Tapi itulah. Kan? Mungkin dia kena mengena ni. Sebab tu tiba-tiba je bila saya bersara dia pun berhenti. Dia berhenti sarjan. Mungkin ada benda tak ni. Sebab saya pakai cenuai guys, saya banyak cenuai kan, cenuai raja, cenuai bunian, cenuai macam-macam cenuai saya keluarkan. Saya pakai, hari-hari pakai, tapi dia buat tak tahu ke? Tak lepas ilmu saya tu. 100 hari betapa dekat Gunung Jerai. Something wrong ni, ada benda tak kena ni. Special branch, nanti ada special, ada branch lain tuan. Oh, buluh perindu dah pakai semua, dah pakai dah. Aduh. Tengoklah siapa abah dia. Oh, betul juga kan. Pak mentua saya tu kan. Betul juga kan. Tuan ada pengalaman dengan arwah Major Zahir? Oh, tuan arwah. Saya tak banyak pengalaman. Saya kenal-kenal macam tu je lah. Tuan cerita semua tentang jawatan. Okey, panglima. Okey. Apa boleh sebut panglima? Panglima adalah orang seorang pegawai tentera berpangkat pegawai kanan tinggi. Brigadier General, Major General dan juga Panglima Tentera Darat, 4-star 4 bintang yang jadi pemerintah. Sebab tu anda jangan nampak satu bintang yang anda panggil dia Panglima. Nampak dua bintang yang anda panggil, oh Panglima. Dia bukan Panglima. Ramai staff. Panglima adalah panggilan khas kepada
orang yang sedang memegang jawatan pemerintahan. Dia sedang memerintah. Contoh, Panglima Medan Barat. Ha, kita layak panggil dia Panglima. Assalamualaikum Panglima. Kan? Ataupun Panglima Markas, Panglima 2 Division. Ialah Panglima Division. Kita panggil dia Panglima. Panglima Brigade, kita panggil dia Panglima. Kita tak panggil, kita tak panggil mereka tu. Panggilan Panglima tu lebih mulia daripada, walaupun dia ada Datuk Seri ke apa ke. Kan? Dua bintang, dia ada Datuk ke Datuk Seri ke. Kita lebih respect dia bila kita panggil dia Panglima. Sebab Panglima tu lah Panglima. Panglima 7 Brigade sama. Dia Panglima, Panglima. Dia mempunyai kuasa penuh. Ha, kuasa penuh. Oh, ramai je satu bintang yang yang tak ada kuasa. Dia jadi staff. Dia staff. Staff ni kerja office. Dia tak ada kuasa. Yang ada kuasa, macam tu. Eh, yang ada kuasa ialah yang memegang pemerintahan. Okay? Ustazah Panglima apa tuan? Dia Panglima rumah tangga. Kan? Macam Panglima Tentera Darat. So, kita panggil Panglima. Ha. Yeah? Panglima Medan. Panglima. Dia ada trup bawah dia, di bawah kuasa dia. Full command. Ha, tu. Panglima takut bini tak tuan? Tu biasa. Kan? Laksamana, laksamana untuk Navy. Laksamana untuk Navy. Kan? Ha, untuk Navy. Saya jawab untuk ni. Saya jawab untuk Tentera Darat. Okay? Itulah dia. Tuan Berkhidmat beritahu, nah, bapa mentua saya Major General Datuk Ismail Khan. Oh ya ke, last dekat Mindanao. Oh ya, tahu, saya tahu, saya tahu. Tahun 2003, last dekat Mindanao tahun 2003. Saya sepatutnya pergi ke Mindanao tahun 2004. 2004. Patutnya. Pang kat lima, lima kat pipi sakit tuan. Ustazah selalu bagi tazkirah tak tuan? Ha, korang selalu buka radio, buka TV, buka TikTok baru dapat tazkirah. Saya tak payah buka. Saya sambil breakfast saya boleh dapat tazkirah percuma. Kan? Ha, sambil mandi boleh dapat tazkirah. Ha, itu tazkirah percuma. Sebab tu kelebihan kahwin dengan seorang ustazah. Ha, dia tazkirah ni bila-bila pun. Tak payah, saya tak payah buka radio. So jadi jimat. Jimat elektrik, jimat internet. Percuma. Kan? Anak-anak lagi lah. Ha. Dia orang dapat macam-macam lah dengan tazkirah lah, dengan uzlah, dengan segala-gala lah. Kan? Betul lah, isteri saya sarjan, saya major. Jadi sarjan major. Faham? Ha, sarjan major. Ha, kalau tanya askar ke tanya polis, sarjan major tu tinggi tak pangkat? Tak pangkat. Tapi orang sebut sarjan dulu, orang tak sebut major. Kan? Ha, jadi sarjan tu lagi keras daripada major. Tanyalah polis, SM. SM apa dia? Sarjan major. Sarjan dulu baru major. Ha, betul tak? Kan? Eh, Ustaz Syafiq pun ada lah. Ha. Invite lah Ustaz Syafiq. Lama tak tengok adinda seorang ni. Kan? Tak perlu keluar 3 hari, 40 hari dah. Betul-betul. Hari-hari. Ustazah pernah azan kat telinga tuan tak masa mengigau nak poligami? Larang pangkat ni dari mana? Daripada Commonwealth. Commonwealth. British. Hai Ustaz. Ya. Salam. Allahumma salli ala Muhammad. Eh, pukul 10 dah. Bateri tinggal berapa ni? Kopi sampai. Thank you, gift. Ah, Ustaz Syafiq. Semoga bahagia Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Syafiq Prai. Apa fungsi Field Marshal tuan? Okay. Field Marshal 5 bintang. Siapakah Field Marshal? Mana-mana Sultan yang dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong, diangkat menjadi Yang di-Pertuan Agong adalah Field Marshal. Secara automatik menjadi Field Marshal. 5 bintang. 5 bintang. Sebagai ketua. Ketua Panglima Tertinggi. Ha, tu Panglima Tertinggi, Field Marshal. Panglima Tentera, Panglima Angkatan Tentera 4 bintang. Panglima Tentera Darat 4 bintang. Panglima Tentera Udara 4 bintang. Panglima Tentera Laut 4 bintang. Panglima Tentera Darat, Tentera Laut, Tentera Udara 4 bintang, 4 bintang, 4 bintang.
Daripada tiga-tiga ni, ada satu pula dekat atas, Panglima Angkatan Tentera yang mengawal selia tiga-tiga ni, darat, laut, udara. Atas daripada Panglima Angkatan Tentera, Field Marshal, 5 bintang yang di-Pertuan Agong. Ketua tertinggi Angkatan Tentera yang mengawasi dan mengelolai keseluruhan tu. Okay. Itulah dia. Jangan lepas ni ada orang menyamar. Ada orang menyamar jadi askar. Kan ramai sekarang ni orang menyamar jadi askar. Kan? Ha, macam-macam lah. Menyamar, dia pakai kat atas ni 5 bintang pula. Itu semua cari penyakit pun tu. Okay. Nah, dah sekarang dah ramai dah orang menyamar jadi askar. Menyamar jadi korporal, menyamar jadi sarjan. Kurang tapi menyamar jadi pegawai ramai. Kan? Menyamar nak ngurat awet ni pasal pakai menyamar. Waktu buat tangkap lah menyamar. Menyamar jadi polis lah ramai dah. Ramai. Ha, tapi kalau ada yang bijak terlebih, dia pakai 5 bintang kat atas ni. Itu semua nampak sangat anak kena belasah tu. Kan? Okay? JMF ni ada, dalam tentera darat ada peranan tak? JMF lain kan? Nama pun Johor Military Force. Dia untuk Johor. Okay? Miang betul-betul. Kan? Pakai panglima bintang manalah tahu. Ha, ada orang tu je nak ngurat awet dia tangkap gambar. Dia pakai 5 bintang kat sini, dia tunjuk. Kan? Kan? Mana tahu zaman sekarang ni macam-macam. Scammer banyak. Kan? Demi cinta, demi nak ngurat orang. Eh, gambar saya pun berapa ramai orang buat sebagai ni. Ha. Apa ni? Scammer. Dia WhatsApp. Dia WhatsApp awet-awet macam. Lepas tu minta duit. Cakap kata kononnya, hai, saya ni, dia guna gambar profil saya macam biasalah. Ada pula orang yang terpengaruh siap bagi duit dah tu. Ya Allah tuanku. Kan, sian dia tengok. Sian. Kan? Agak-agak lah. Ui. Takkanlah saya anak pun. Kan? Jual cenuai pun cukup dah kot. Kan? Jual minyak lintah pun cukup dah. InsyaAllah. Kan? Muka tuan komersial. Tak tahulah. Gambar saya pakai uniform. Confirm kena copy paste. Orang download. Lepas tu letak gambar. Gambar tu dekat WhatsApp. Lepas tu dekat ni. Lepas tu attack perempuan-perempuan. Kan? Macam-macam. Kan? Lepas tu yang perempuan tu dapat mesej. Ah, ah. Eh, Tuan Fitri dah mesej. Ah. Eh, Tuan Fitri. Saya tak tahu apa benda. Saya duduk lena atas katil dengan baiknya. Orang-orang saya duduk pencin bertenang atas katil lah. Duduk baca Quran ke apa patut kan? Tentu aku yang kena tuduh. Kan? Macam manusia zaman sekarang ni. Kan? Lepas tu bila dah bagi habis 1,000, baru dia nak cari. Eh, cari saya punya social media, baru tanya. Ni, ha? Bagi nombor sekejap. Tak ada kena mengena langsung. Kan? Macam. Tuan cerita pasal sikit pasal sebelah AJK. Saya tak boleh nak cerita. Dia terlalu secret. Okay? Saya bagi ringkasan boleh tak? 25 tahun saya bekerja dalam askar. Selalu juga, boleh kata selalulah atas banyak sebab lah. Selalu juga saya lalu nak pergi ke Pulpak, pusat latihan pasukan khusus tu, orang panggil pusat latihan komando lah, dekat Sungai Udang. Saya selalu juga pergi situ, jumpa kawan-kawan, minum kopi, kan, itulah selalu macam tu je. Kan? Dan bila, ataupun saya pergi buat audit ke apa, macam-macam lah, atas urusan dekat Pulpak tu, setiap kali selalu 11 AJK, manjang tak ada orang. 25 tahun. Baik saya datang awal pagi, Kalau saya datang habis pagi pun saya datang, saya tengok adalah berbaris, adalah dalam 15 orang berbaris. Tapi regimen tau. Saya pun confused. Mana pergi yang lain lah? Itu tahap kerahsiaan dia. Okay? Jadi saya nak cerita, orang kata, tuan cerita pasal sebelah JK. Entah. Entah. Kan? Tak boleh nak cerita. Yang bestnya, ada saya pernah jumpa pegawai dia, itu pun waktu pegawai tu duduk dalam ENSOF. Saya ni boleh kata latihan dekat brigade-brigade, mana-mana brigade, dekat division-division, memang selalu terlibat lah. Selalu terlibat. Itu tak kira lagi kursus-kursus, tak kira lagi sukan, pertandingan sukan lah apa semua. Mata-rata saya dah pusing, mata-rata dalam camp. Masih ada pegawai komando yang saya tak kenal. Pelik lah. Pelik. Waktu saya tu, tahun 2016, saya sudah bekerja 20 tahun dalam askar. Saya dah 20 tahun lebih dalam askar dah. Tiba-tiba,
Boleh kan, saya ingatkan saya kenal habis lah pegawai-pegawai komando ni, maksudnya kita biasa nampak lah, biasa tengok, biasa kenal. Ada juga yang kita tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Saya pun pelik, kau, dia pergi mana selama 20 tahun saya dah beriman ni? Ha. Nampak? Sampai tahap tu. Jadi kalau anda tanya saya pasal 11 ni, saya kata entah, tak kata apa. Lepas tu tanya-tanya, eh anda mana-mana? 11, ha? Segi 11 tak pernah nampak pun. Memang tak pernah nampak lah. Cerita dia. 20 tahun dah laskar waktu tu. Saya terjumpa dia dekat Ensof. Ha. Tak ke pelik? Mana dia pergi 20 tahun merata-rata? Ha. Okay. Jadi, sebenarnya benda tu ada je dalam tentera dan juga dalam polis. Ada je. Cuba tanya polis. Kenal ke semua orang dalam polis? Jangan terkejut. Ada orang yang duduk di polis sama di polis tak tahu dia polis. Macam tu lah kehidupan. Dan benda ni mana-mana negara pun sama. Mana-mana negara pun sama. Mana-mana negara pun sama. Okay. Yang memang tak tahu langsung. Kalau setakat yang undercover 2-3 tahun lepas tu dia balik ke pasukan tu cerita lain. Ini 20 tahun saya pun confused. Jadi kalau korang apa ni? Kalau korang ni kata orang macam ni lah. Bila kita ada pengetahuan macam ni, kita janganlah bila kita nampak orang kita pandang orang sebelah mata. Kan? Nampak orang tu nampak macam bodoh ya. Kan? Kita tak tahu dia siapa, kita tak tahu dia itu. Betul? Kita tak tahu. CEO of pemalu. Saya tak tahu, saya bukan sel pengambilan. Saya tak tahu. Itu anda kau team dengan sel pengambilan lah. Saya tak tahu. Saya dah pencin lah. Saya tak ambil tahu apa berlaku dalam askar dengan orang tanya, tuan kenapa? Entah. Mana saya tahu. Kan? Okay, apa ni? Apabila naik bukit hutan, tiba-tiba dugal dengan ulu hati sakit. Apa patut kita buat? Tak ada ubat. Saya tak faham soalan. Tuan, Brigade Para tu komando juga ke? Tidak. Brigade Para adalah parachute kan? Deployment mereka cara parachute. Eh? Mana achievement cable? Tak tahulah diorang. Tuan pernah pergi Camp Desa Pahlawan? Saya unit pertama Camp Desa Pahlawan. Pasukan pertama saya duduk Camp Desa Pahlawan. 4 tahun saya duduk. 1997 sampai tahun 2000. Okay. Pandura tu apa tuan? Apa ni? Oh, the gastric. Saya kata, Pandura tu apa tuan? Pandura tu pandu arah udara. Pathfinder. Sebelum 10 Brigade Para diatur gerakkan 48 jam ke 72 jam ke sebelum 10 Brigade Para sampai, Pandura ni akan sampai. Mereka akan tanda-tanda dulu kawasan, mereka akan recon geng-geng terawal. Mereka akan disusupkan, menyusup masuk ke kawasan tu. Okay. Itulah Pandora. Pathfinder. Kalau bahasa Inggeris ya. Recon. So dalam 10 brigade, yang paling elit, Pandora. Anda kena faham bab tu. Dalam askar Melayu, battalion askar Melayu, yang paling elit, the UCs dululah. Sekarang, dalam battalion askar Melayu, dalam battalion askar Melayu ni, ada company A, B, C, bantuan markas semua ni. Paling elit dia adalah Recon and Sniper punya section. Itu untuk tu. Dalam brigade pula, dia ada elite dia pula. Kalau macam brigade, 10 brigade tu, dalam brigade tu, dia ada satu group lagi pula. Pandura tu elite untuk 10 brigade. Untuk 10 brigade ni, itulah. Okay, kenapa hambat tu? Dia satu-satu, dia stage-stage naik-naik. Okay. Dalam regimen askar juruta diraja, dia ada group elite dia pula. Walaupun dia jurutera, engineer, dia ada elite dia. Yang akan khas, benda-benda khas dia akan selesaikan. Macam tu. Waalaikumsalam Nizam Rodong Tabib Tok Mizi. Tuan jadi ke buat tester produk tuan? Nantilah. Oh, jiran saya parah tapi dah boros sekarang parah. Oh ya. Tuan misai dah cun. Alhamdulillah. Rehat tu. Minum air. Kenapa Johor ada military tuan? Johor kerana ditubuhkan mengikut kanun apa? Kanun tubuh Johor.
tahun 18 tahun berapa. Waktu tu Malaysia tak wujud lagi. Anda kena faham tak? Anda kena faham Johor ni lain. Johor lain. Ada sejarah dia lain. Kita tak boleh samakan negeri kita, Kelantan, Kedah, Perak dengan Johor. Pahang dengan Johor. Tak boleh. Johor lain. Okay. Kalau buat pengetahuan, minta maaf kalau saya salah. Johor dijemput masuk ke dalam persekutuan. Dijemput masuk. Dengar ayat tu. Dijemput masuk di dalam waktu nak menubuhkan Malaysia. Kena faham itu. Itu Johor. Sebab tu mereka boleh ada JMF. Sebab JMF mereka dibawa, ada dalam kanun Johor. Kanun Johor. Tahun 18 something. Sedangkan tentera darat Malaysia, tentera darat tanah Melayu, dia tak panggil Malaysia lagi waktu tu, tentera darat yang ditubuhkan adalah pada 1 Mac 1933. Ketika company percubaan, 25 orang anak Melayu dibuat di camp ni. Camp itulah sekarang Pusasda itulah. Di camp Port Dickson. Itulah sejarah tertubuhnya yang pertama. Apa ni? Tentera darat. Dan mereka dimasukkan dalam rejimen askar Melayu. So rejimen askar Melayu adalah rejimen tertua sekali untuk Malaysia. Okey. Faham? Lieutenant Anand askar Melayu. Ya, betul. Tuan, kenapa pegawaran satu RSM kebanyakan misai melentik? Oh, tak tahu. Tuan pernah terjun? Pernah. Dalam askar, tim mana paling askar respect? Askar sendiri takut dengan tim tu. Tak tahu. Kan? Banyak nak komen ni. Puluh-puluh ni. Terjun pernah, terjun capoi pernah. Saya dulu terjun kat New Zealand pun dah terjun dah. Kadet sana sebenarnya, dia terjun ni tak susah. Kalau yang basic jump tu tak susah. Yang susah bila anda pergi pada advance. Anda buat free faller, tu cerita lain. Yang ni yang tutup mata, orang tendang daripada belakang, orang pandailah terjun bawah. Asalkan turun bawah, kaki jangan lurus. Kan? Jangan lurus. Kan? Sakit lutut ni. Tu je lah. Kan? Kalau dulu ni anjing perang pula ada pun terjun. Semua anjing-anjing perang dapat sayap. Semua. Kan? Kan? Dia terjun ni aman je, khusus-khusus airborne semua core ada. Semua core boleh masuk. Kan? Cuma apabila sampai kat bawah nak buat apa? Yang tu kelebihan 10 ringgit. Kan? Tu kelebihan geng parachute. Ataupun brigade parachute tu. Mereka akan buat apa? Tinjauan rapat. Mereka akan buat apa? Yang tu. Okay? Mode of transportation. Terjun tu, mode of transportation. Heliborne, mode of transportation. Itu naik helikopter. Kalau pernah tengok cerita We Were Soldiers. Tu helikopter dia ada berpuluh-puluh helikopter. Dia terbang dengan satu batalion. Rap, drop. Itu mode of transportation. Okay? Payung terjun, mode of transportation. Amphibious, naik ikut kapal yang kecil tu. Boat yang kecil tu, sampai dekat pasir, sampai dekat pantai. Satu batalion. Itu amphibious batalion. Mode of transportation. Dengan APC. 19 Melayu mekanis yang anda tengok cerita Malbat Bakara tu. 19 RMD, 7 Ranger, 12 RMD mekanis. Itu mode of transportation. Lepas turun tu, dia jadi semua jadi infantry biasa. Dan tugas itu yang penting. Kenapa bab tu? Okay. TA ambil sayap tak boleh dapat elok ke tuan? Mana boleh, dia kena berkhidmat dengan 10 brigit. Dia boleh digazetkan siapa berkhidmat. Siapa yang berkhidmat dalam 10 brigit saja dapat elok. Bila dia keluar daripada 10 brigit, dia pergi latihan ke posting unit main ke, dia tak dapat dah elok tu. Walaupun dia pakai berry maroon, tapi dia dah keluar daripada 10 brigit, dia tak dapat dah elok tu. Okay. Tuan, kalau anak tuan nak jadi polis, tuan bagi dan benarkan tak? Tak. Saya tak bagi. Kenapa kita tak ada marine? Indonesia ada marine. Kita kecil. Ui, ada cowboy tu. Misai melintang tu. Terima kasih. Thank you.
Thank you for the rose. Underground. Thank you for the rose. Oh, CEO. Thank you. Oh, topi. Pang-pang. Aku buat malam-malam ni. Tuan, kalau sesat jin Islam boleh tolong kita tak? Buat apa minta tolong jin? Kan? Tak tolong kat Allah. Kalau Allah arahkan mana-mana makhluk dia untuk tolong kita, tak kisahlah. Jangan minta tolong kat jin. Dia, kalau kena jin yang betul baik, tak apalah. CEO, thank you. Paper crane. Paper crane. Oh. Tuan, kalau ketagih bersedung, tuan tak apa kan? Dah agak dah. Teruskan. Asal tak bagi tuan? Saya macam ni. Kalau anak saya nak masuk polis, kena masuk askar. Nah, asal nak masuk, masuk. Kan? Tapi kalau dia minta benar-benar, saya kata tak payah. Nak tengok hati dia kerah tak? Kalau hati dia betul-betul kerah, dia masuk juga. Okay, masuk. Buat pergi elok. Terima kasih. Baiklah CEO ni. Banyak betul dia bagi saya ni. CEO of marking. Ha, baru dapat nama dia. Tuan, kalau kita pergi, okay. Ada 30 komen tu. Tu dah lajunya. Shalmu Herba, tuan. Tuan, apa beza marine dengan TLGM? Okey, ni bagus soalan. Sama-sama lah, sembang. Okey. Guys, marine adalah satu... Senang nak faham, kita tengok Amerika lah. Amerika dia ada Navy tau. Okey? Navy. Dan dia ada marine. Okey. Dalam marine dia, ada apa? Dia ada infanteri dia, dia ada komando dia, dia ada dalam marine sendiri. Dia ada infanteri dia sendiri, dia ada special unit dia sendiri, dia ada... Air Force dia sendiri, itu Marine. Marine ni selalunya untuk negara-negara besar ataupun untuk digerakkan, diketumbukkan untuk digerakkan. Dia akan bergerak dalam satu grup tu je. Dalam tu dia ada lengkap lah. Dia ada Air Force sendiri, dia ada semua sendiri. Artillery semua sendiri. Dia macam tu. Itu Marine. Kan? So berbeza macam US Navy lain. US Navy special dia punya pasukan khusus dia, Navy SEAL, anda pun tahu. Navy SEAL, anda dulu dengar. US Marine, dia ada special force dia. Marine Recon. Nampak? Lain. Tuan kena lebat sebagai cenua ya? Tak lah. Sebab boleh, dek. Sebab answer, dek. Ketunan, dek. Ketunan. US Marine ada pesawat pejuang sendiri. Ya, semua dia ada sendiri. Maaf, tuan nak tanya. Kalau askar wajib belajar silat sebagai ilmu pertahanan diri tak? Tak wajib. Tak ada. Tuan, saya tagih ahli kafe sebab apa? Tak tahulah. Minum kopi handsome saya lah. Tuan, tak ada hadiah peti koin hari ni, tuan. Oh. Tak apa. Hari ni saya nak kumpul. Delta Force darat ke? Delta Force bukan darat. Delta Force dia lain sikit, dia gubuk, dia gabung. Oh, darat dia ranger. Kalau US lah. Dia panggil ranger. Nak minta tips kekal dalam perkhidmatan tuan. Ini confirm dah bosan lah ni. Ini mula ni. Ini bosan lah ni. Dalam askar ke dalam polis. Guys. 25 tahun dalam tentera, saya jumpa macam-macam jenis manusia lah, guys. Macam-macam jenis bos, macam-macam jenis pegawai, macam-macam jenis anak buah. Yalah, saya bukan duduk satu pasukannya merata-rata kan. Kan? Niat pertama tu kita penting lah. Apa niat kita masuk askar? Apa niat kita masuk polis? Pegang yang tu. Apa niat pertama kita? Jangan nanti kita selalu lupa niat asal tau. Kita selalu lupa niat asal. Kadang-kadang kita dah menyampah sangat dalam askar ni. Kita lupa dulu waktu kita masuk tentera. Kita masuk tentera atau masuk polis atau masuk apa benda pun. Niat kita lain. Bila kita naik pangkat, kita naik jawatan, niat kita mula hilang. Selalu macam tu. Selalu sangat jadi macam tu. Tak payahlah pening. Katakanlah handal masuk matak perguruan, nak jadi cikgu. Contoh, ni contoh. Kan masih cakap pasal polis dengan askar. Ya. Anda nak jadi cikgu. Lepas itu, niat hati, aku nak jadi cikgu. Ataupun aku nak jadi doktor. Kan? Sebab nak tolong orang. Aku kesian ke orang-orang tua. Ataupun tu doktor lah. Ataupun aku suka budak-budak. Aku suka, aku nak anak-anak bangsa aku berjaya.
niat tu baiklah. Lepas tu, katakanlah dia dah jadi cikgu selama 10 tahun, kan, 15 tahun, lepas tu dinaikkan pangkat jadi pegawai kanan hal ehwal ham ke, jadi apa benda ke, guru panitia ke apa benda ke. Ha, lepas itu mula macam-macam. Mula nampak orang macam tu, mula nampak orang macam ni. Sedangkan niat asal dia bukan nak pangkat, dia tak nak pangkat, dia tak nak jawatan. Pada mula-mula. Manusia berubah, saya perhati. Sampai kawan-kawan pun ramai. Saya jadi macam tu. Saya 25 tahun dah laskar, saya tengok, saya nampak. Yang dulu dia waktu dia masuk dulu, saya nampak okey, seronok, boleh tepuk tampar, kita boleh macam ni. Idea dia bernas, semuanya okey. Pak, dia dah jadi CEO je, perangai lain, semua lain. Kita pun pelik. Kenapa ubah diri hang? Lain terus. Jadi panglima, lagi lain. Kan? Dia kata, ini bukan orang yang aku kenal. Berubah ke arah kebaikan tu ada. Tapi ini sampai terbalik pusing terus. Kalau mengikis perkara-perkara yang buruk-buruk yang dulu, okey, tapi ini pusing terus. Sampai cara bercakap dengan kawan, kita ni dah kawan yang dah 20 tahun pun dia, lain. Ha. So, anda kena fikir macam ni lah. Anda tak tanya, aku tanya peringkat bawah pun sama je. Kadang-kadang yang sama-sama masuk unit, sama-sama habis rekrut, masuk askar, habis-habis rekrut. Lepas tu sekali, kawan ni baru lance corporal, 10 tahun kerja. Tapi kawan dia dah sarjan. Kan? Kita bukan nak suruh dia rendahkan tahap dia sebagai sarjan dulu. Tidak. Tapi lain sangat lah. Daripada dulu tak reti bodek, tiba-tiba jadi kaki bodek. Yang daripada dulu, yang macam ni, kita pun jadi pelik. Ya? Lepas tu saya kata, niat. Kalau anda macam saya dulu tak pernah terfikir pun niat. Aku masuk askar nak jadi general. Tak ada, tak pernah. Sebab tu saya tak tahu lah orang lain-lain kan. Saya tak nak fikir, saya tak peduli pun pangkat sebelah ni. Sebab tu saya cakap cerita tadi. Saya pakai kapten lama. Saya sedih boleh pakai meja. Dinaikkan meja kena paksa. Saya sedih. Loh, kenapa aku pakai meja? Kan? Sedih. Bukan sedih kenapa? Sebab nampak alah satu seketul dia. Tiga, kapten tiga nampak banyak. Meja seketul. Tak peduli. Kan? Tak kejar. Sebab saya tak ada niat. Saya punya anak-anak murid saya, student saya yang saya pernah ajar, naik pangkat tinggi dari saya tabik dia. Well done, sir. Apa masalah? Memang saya senior. Senior kot saya ni. Jauh kot daripada diorang. Tapi mereka, atas kebolehan dan mereka, ataupun tak kisahlah atas sebab apa pun, dinaikkan pangkat lebih tinggi dari saya. Apa susah? Tabik je lah. Saya kot, tuan. Well done, tuan. Tuan CEO, tuan. Cakap elok-elok, professional. Janganlah, memanglah dulu kita yang terajang dia, kita yang sepak dia. Nah, kita yang belasah dia. Itu dulu. Apa masalah? Susah. Profesional lah. Dia jadi panglima. Walaupun Scott. Walaupun dulu sama-sama karaoke dekat dangdut ke apa ke. Itu dulu. Hari ni dia panglima. Kan? Walaupun dulu dia yang jadi tukang kilat kasut kita. Tapi itu dulu. Sekarang dia panglima brigade. Tabik dia. Assalamualaikum panglima. Panglima apa khabar? Panglima sihat? Alhamdulillah. So macam mana kat sini? Kalau ada masuk kosong, jom kita kena take. Ah, nampak tak? Apa masalah? Ya? Profesional lah. Kan? Itu rezeki dia. Alhamdulillah lah. Kan? Hidup ni tak susah pun. Tuan minta share hasiat Raja Kayu. Sekejap. Saya tekan. Baik. Saya tekan off ke? Sini lah. Raja Kayu kat sini. Ni, mana Raja Kayu? Sini lah. Kamera. Ni Raja Kayu pertama saya dapat kat Gunung Jerai. Yang pertama. Ni teras Gemunggal. Itu ada bawah ni ada Raja Kayu. Ni lah, Raja Kayu. Asyik dia banyak lah. Minyak Raja Kayu ada kat TikTok shop saya dah. Sorry, saya memang susun kasut kat belakang ni sebab saya memang jaga sikit kasut-kasut. Bagi saya sikit Raja Kayu tu, datang pejabat saya ambil free lah. Terima kasih Ridwan Rosli, dia bagi banyak buah. Oh, nyam-nyam. Oh, nyam-nyam. Oh, thank you for the buah. Oh, pisang. Betul ke Raja Kayu semua haiwan buas takut? Tak. Tak. Mana dia takut? Saya dah tengok lipas naik kat Raja Kayu ni selamba je.
Tuan guna gimbal kat tu. Oh, oh, baru beli, baru beli. Baru dapat. Lepas tu saya test malam ni. Apa sebab pisang tu lain macam? Oh, yalah. Itu demonstrasi. Pengalaman pahit dan manis. Betul ke teras gemunggal? Kebal? Suka getah? Tak. Kan? Bob. Ui, Bob. Dia pandai dia. Dia buat stiker. Hula mak, smart lah Bob. Bob, Bob, Bob. Ni gambar saya ni. Huh, smart lah Bob. Lipas powerful tuan, itulah. Tuan, apa hasiat gemunggal hitam? Buat ketuk jin setan. Ha. Kan? Degil-degil ingat, mula dia masuk-masuk ke, bawa ketuk kepala. Cantiklah bawa, buat-buat. Kan? Betul. Ni gambar saya ni, buat-buat ni. Manalah dia ni. Pandai buat ni. Betul ke kebanyakan orang yang ada pangkat, dinaikkan pangkat hidup diri? Tak tahulah. Masing-masing berjalan hidup. Zul Qayyum, tuan, maaf tanya tuan, umur berapa? Nampak macam 40-an. Dia macam ni tau. Adab bertanya, saya bagi tahu tuan terang, tak salah bertanya. Tapi adab sebenarnya, apabila orang tanya tentang dunia ini agama lah saya bagi. Sebaiknya, kita jangan tanya umur orang, dan kita, bila orang tanya, kita jangan jawab. Sebaiknya lah. Kan? Kerana itu dalam agama. Dalam agama dia ajar betul, ulama-ulama ajar, semua ajar. Kerana apabila kita sebut tentang umur, otomatik fitrah manusia, apabila orang tu lebih muda daripada dia, dia akan terus, oh, okey, nampak tak? Oh, kurang, aku lagi makan garam daripada dia. Macam tu. Macam tu. Okey? Itu normal, itu normal. Tapi itulah, lagipun yang bertanya ni, dia lelaki, kan? Kalau perempuan tanya, dia jawapan saya lain. Tuan, umur tuan berapa? Otomatik 30. Perempuan tanya, ya, otomatik saya jadi 30. Saya baru 30, kan? Nampak muda sikit, ya? Nah, kalau laki tanya dia otomatik jadi 50, 50 lebih otomatik. Dia tengok siapa yang bertanya. Tuan boleh ke Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Boleh ke kita tukar gaharu dengan emas dalam sebelah? Saya tak pernah tukar emas. Saya pernah dapat benda lain. Tapi jawapannya boleh. Sebab benda tu saya pernah cerita dan benda tu pernah berlaku. Tuan boleh bagi basic PT untuk cipta cipta fitness badan tak? Alamak. Tuan bila balik sebampat? Baru balik tadi. Kau pemazan terbaik tuan. Itulah bagus. Oh. Kalau awet Rusia tuan, awet dulu. Tak boleh jawab, tak boleh jawab. Ni Mimi Johari tanya, umur berapa tuan? Nampak? Orang perempuan tanya automatik. Cik Mimi, saya dalam tengoklah 30-an. Ini tengoklah. Kan? Mimi, abang ni umur dalam 30-an. Abang otomatik, dia abang, dia tak jadi tuan dah. Tak jadi saya dah. Jantan, dosa jantan kebret. PGA dengan tentera berbeza, sangat berbeza. PGA tu pasukan gerakan am. Ya, itu polis. Ya, mereka ada banyak tugasan mereka. Ya, tentera ni khas, khas tu tentera. Auto gitu, auto jambu. Hai, senangnya dalam hati. Ada tim tu rasdong tak? Tak bagi tip, saya bagi barang terus. Tengok kat sini, tengok TikTok shop. Berberasdong. 3 tahun dah saya keluarkan tu. Cara guna minyak tarung sebelum. Sebelum aktiviti lasak. Tuan, betul ke makhluk alam sebalik mata takut garam? Tak, tak takut. Kan? Tak. Lagu satu kali. Kekanda di medan perang, adinda di medan seni. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Salam tuan, kalau semua pegawai macam tuan, saya percaya ramai tak berhenti awal. Tak. Anda kena faham, watak saya waktu live lain. Ada tak anak-anak buah saya dalam ni? Ada tak dalam ni bekas-bekas anak-anak buah saya? Ada tak? Dia orang pun terkejut. Nah. Dia orang pun tahu. Okay? Embun jantan lambat lagi. Betul. Oh, betul. Soalan. Tuan dah ada. Belum. Saja pin supaya yang lain semua tahu. Belum.
Jadi peluangnya masih ada, masih terbuka. Perlawanan masih diteruskan. Hey guys, saya nak end live dulu. Nanti kita sambung. Boleh? Ah, siapa anak, siapa yang pernah berkhidmat dengan saya? Diorang pun terkejut. Diorang tengok saya dah lepas pencin. Bila dah pencin, saya buat live. Saya tak macam waktu saya bekerja dan berhadapan mereka dulu. Betul? Ha. Yalah, dah pencin. Takkan nak serius juga. Takkan dah pencin masih lagi dara. Kita sebagai seorang anggota tentera, mendaklah kita berkhidmat. Ha, takkan saya nak macam tu. Kamu kenapa tak tekan like? Kenapa kamu tak tekan like? Kenapa tak tap skrip? Ha? Reti tak reti tap skrip ni? Ha? Reti tak reti? Cuba tap skrip banyak sikit. Manusia jenis apa tak reti tap skrip ni? Ha, takkan saya nak bersifat macam tu. Ha? Ada gift. Habis tu gift nak bawa masuk kubur ke? Nak masuk-masuk kubur? Ha? Simpan gift tu apa? Bagi kat perempuan, bagi maksiat. Ha? Bagi. Bagi sekarang. Ha, takkan saya nak bersifat macam tu. Betul tak? Ha. Ui, otomatik 200 ribu. 200 ribu, guys. Kan? Masuk-masuk dah kena marah. Itulah siapa suruh nak masuk. Kan? Takkan kita nak macam tu. Ha. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ha. Tak ada gift lagi tu. Ui, banyaknya gift. Terima kasih. Oh, ice cream. Oh, thank you. Oh, nasi lemak. Zukayum. Oh, shit. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Oh, level up. Level up. Lagi, 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 lagi. Oh, fist. Oh, jantung. Love, love, love. Lagi, 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 lagi. Ah. Oh, fist. Ah. Panahan jantungku. Ah. Panahan jantungku. Kenapa orang lelaki yang bagi? Oh, Prabu, Prabu Siluwangi. Thank you for the rose. Oh, level up. Amin. Oh, pang, 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 pang. Adam. Dah lah tu. Kan? Dia tak boleh serius. Kau 10.5 ni gila kau. Kau serius. Kan? Tengok. Tengok tu pun dah gerun. Kan? Belum jadi adik tiri tuan ni. Alah. Geram je. Rasa nak lempang. Saya suka happy ceria. Sebab tu saya orang duk tengok tuan saya ni. Tuan ni awet muda lah. Tuan ni. Saya tak pernah guna filter. Ha. Oh, cantik lah Bob gambar ni. Cantik lah Bob. Cantik lah Bob gambar ni. Wah, cantik lah Bob stiker ni. Pandai Bob buat, ambil gambar saya buat stiker. Dah 2-3 keping lah. Dalam, mana boleh serius-serius kan? Nanti status asyik marah-marah, ni sakit jantung, mati. Boleh? Oh, Pok Yin. Tok Chu, aiskrim. Nyam. Kalau buat NPC kan, aiskrim tu janganlah jelih lidah. Sagi otomatik orang fikir macam tu kan, janganlah macam tu. Kan? Dia buat haum, macam tu lah sikit. Kan? Lain macam tu aiskrim tu. Ada gelang. Gelang. Kita enjoy lah. Dia pun TikTok ni bukan tempat orang serius. TikTok lah tempat orang bersantai. TikTok lah tempat orang boleh bergurau. Saya tak sukalah tengok live-live orang menjerit-jerit, orang. Sedar tak? Korang sedar tak? Ada live-live yang dia tinggikan suara, dia cakap macam-macam kata lah. Ini bukan social media macam F ataupun yang dulu tu. Itu cerita lain. Dia TikTok ni waktu saya baru main TikTok setahun je, saya perhatikan TikTok ni tempat orang happy tu. Tempat relax-relax. Oh. Tak suka dah tengok live orang suara tinggi-tinggi. Kan? Eh kenapa you all? Eh kenapa dia? Elah saya. Kenapa dia orang ni? Relax lah. Kan? Kan? Ini hiburan, hiburan. Eh? Okay, guys. Saya nak end live lah bagi-bagi rehat lah. Betul, asal live suka jerit-jerit tu pun baik perempuan. Perempuan-perempuan pun jerit-jerit. Jual barang jerit-jerit tu satu hal. Kan? Okay? Okay. Saya live balik insya-Allah, insya-Allah. Saya kalau nak live jap lagi dalam pukul 12. Pukul 12, pukul 12. Boleh? Pukul 12. Ha?
Pukul 12 hari telah ni saya live, ni saya start live tadi pukul apa? 8:30. Eh? Saya end live lah, nak charge handphone apa semua pukul 12 lah. Saya sambung sembang-sembang balik. Kalau siapa-siapa yang merekod tadi apa yang saya cakap, kan? Kalau anda nak sebarkan pun, pastikanlah benda-benda yang ada manfaat. Cut lah, cut, edit. Saya faham. Saya tak marah pun. Tapi edit lah. Kadang-kadang perkongsian ilmu saya tu yang ataupun petua yang saya bagi tu yang elok-elok, yang senang difahami orang, anda edit video tu baru letak dekat anda punya TikTok ke anda punya apa benda pun. Tak kisah, saya tak marah. Tapi biarlah benda tu bermanfaat. Supaya anda dapat pahala, saya mendapat pahala, orang mendengar pun dia amal pun dapat pahala. Itu dia. Jangan ni, kan? Benda-benda merepek-epek, tak payahlah. Okay? Clear lah? Okay, jom kita. Wabillahi taufiq wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12, insyaAllah saya live balik. Kudulah. InsyaAllah tau. Baik.